السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام السلام ورحمة عليكم الله ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته. ورحمة الله تعالى وبركاته. بخبرات انت مبان سيارة. الحمد لله سهل سهل. الحمد لله سهل سهل. Ya, sehat Alhamdulillah. Kita mula surah Toha insyaAllah pada malam ni. Ya. Kalau sudah bersedia, ayat 99, muka surat Quran bercetak 319. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Surah Toha, ya, surah yang ke-20 dalam Quran. Ya, antara surah yang penting, ya, kerana dalam surah ini disebut banyak perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Ya. Dan surah ni oleh kerana banyak cerita akhirat, banyak cerita tentang kiamat, ya, cerita tentang bagaimana manusia berada di syurga dan neraka akan datang, ya, maka dia termasuk surah Makkiyah, ya, surah Mekah, maknanya turun sebelum hijrah Nabi. Ya, auzubillah minasyaitonirrajim, surah Makkiyah, surah Toha, surah 20, ya, kerana mengandungi banyak persoalan tentang akidah, ya, rukun-rukun iman lah, cerita tentang ketuhanan, ya, tentang Nabi dan Rasul, tentang malaikat, kitab-kitab termasuk Al-Quran, ya, cerita tentang syurga neraka, hari kiamat, dan juga tentang qada dan qadar, ya, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq, ya, kadzalika, yang demikian itu, ya, hafal ajalah tuan-tuan. Perkataan kadzalika ni kita jumpa beratus-ratus kalilah dalam Quran, ya. Ha, jadi hafal saja. Kazalika, yang demikian itu. Ya. Ha, jadi kalau kita jumpa lain kali, tak payahlah kelangkabut kan. Kita dah tahu makna dia. Jadi demikian itu ataupun yang demikian itu, nakusu, kami ceritakan, kami kisahkan. Ya. Ha, alaika, ke atas kamu. Ya. Yang ini Muhammad, ini Allah sedang bercakap dengan Nabi, dialog. Ya. Min ambai, ya, daripada kisah-kisah penting, cerita-cerita penting, ya, yang ma, apa yang qad sabaqa, apa yang telah berlalu, ya. Ha, jadi cerita dalam Quran ni banyak cerita umat terdahulu lah, ya, cerita umat terdahulu maknanya cerita Nabi Adam dengan anak dia, cerita Nabi Nuh banjir, ya, cerita Nabi Hud, ya, yang umat dia pandai buat bangunan-bangunan tinggi, banyak civil engineer, ya, banyak arkitek. Ha, jadi mereka ni bina bangunan tapi bukan untuk duduk, ya, untuk berbangga-bangga. Dan akhirnya Allah datangkan ribut taufan, ya, maka musnahlah, ya, bangunan-bangunan yang mereka bina tu. Kaum Samud sama juga, ya, duduk dalam batu-batu yang mereka tarah, yang mereka lubangi, ya, buat rumah, tempat tinggal. Allah datangkan gempa bumi, jatuh berkelimpangan, ya. Ha, itu cerita Nabi terdahulu. Nabi Ibrahim sama juga dibakar, ya, oleh Namrud, tapi Allah selamatkan anak-anak dia, ya, anak saudara dia Nabi Lut, yang duduk di tempat di mana manusia tidak lagi nak suka lelaki, tak suka perempuan, perempuan tak suka lelaki, ya, dia nak hubungan seksual secara sejenis. Datang pula zaman Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaakob dan seterusnya. Maknanya ni cerita umat terdahulu dipanggil sebagai ma qad salaf, ya, umat-umat qad salaf, yang qad sabaq, yang telah terdahulu. Sabak mana salaf, sama. Jadi yang demikian itu kata Allah, ya, kami telah ceritakan kepada engkau wahai Muhammad, ya, min amba'i, daripada kisah-kisah. Amba' tu jamak bagi naba', ya, naba', ya. Ha, wa yas'alunaka an yas'alunaka, ya, wa yas'alunaka, mereka tanya kepada engkau tentang berita orang terdahulu, ya, ha, ataupun amma yatasaalun anin naba'il azim, ya, amma yatasaalun, surah yang ke-78, surah, ya, apa, juzu amma, ya, amma yatasaalun, sebab itu dipanggil juzu amma, sebab juzu yang ke-30 mula dengan perkataan amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya, ya, anin naba al azim, tentang berita yang besar, berita penting, yakni kiamat. Jadi kalau mufrad singular kita panggil naba, kalau dia plural amba, cerita-cerita, sebab umat terdahulu terlalu banyak. Ya, ha, Nabi saja sebelum Nabi Muhammad yang disebut dalam Quran 24. Ya, ha, Rasul 24. Kalau Nabi termasuklah Nabi Khidir, ya, yang hidup zaman Nabi Musa. Kita sebut Nabi Yusha bin Nun. Tadi ada soalan daripada Ajar Zainab, ya, ha, tanya tentang Nabi apa, Musa. Ya, ha, Nabi Musa masuk tak Palestin? Tak masuk.
Jadi Ustaz tambah maklumat, Nabi bukan Nabi Musa aja tak masuk, Nabi Harun abang dia pun tak masuk. Kedua-duanya wafat di Semenanjung Sinai. Ya, maknanya sebelum masuk ke Palestin tak sempat. Dan Allah telah ya lantik seorang nabi baru, namanya ialah Yusha bin Nun ataupun dalam Bible English kita panggil Joshua. Ha, Nabi Joshua lah yang bawa Bani Israel masuk balik ke Palestin, ya. Ha, jadi Nabi Joshua ataupun Yusha bin Nun ada cerita juga dalam Suratul Kahfi. Ya, kisah dia menemani Nabi Musa naik apa kita panggil ya, naik apa apa dalam perjalanan ya, sama ada naik kenderaan darat ataupun laut ya, pergi bertemu dengan Nabi Khidir. Ha, jadi bila bertemu dengan Nabi Khidir, siapa yang menemani Nabi Musa? Nabi Yusha bin Nun. Ada cerita dia. Ha, jadi dia juga namanya disebut dalam Quran ya. Ha, walaupun tidak disebut secara secara apa, secara lafaz lah, tapi ceritanya ada ya. Ha, macam Nabi apa kita panggil ya, Nabi Khidir ada, Nabi Uzair. Ha, Nabi Uzair disebut secara jelas ya dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah kan, ayat yang ke-30 ada ya. Ha, apa ni, waqalatil yahudu Uzair, disebut berkata orang Yahudi Uzair itu anak Tuhan. Kalau Nabi Yusha dan Nabi Khidir namanya tak disebut dengan lafaz dalam Quran ya. Ha, secara verbal tak disebut, tetapi dari segi tafsiran dia ya, dari segi hadis-hadis ada sebut nama kedua-dua mereka. Jadi kalau nak sebut rasul paling kurang ada 24 sebelum nabi, kalau nak sebut nabi lagi banyak ya. Jadi nabi dan rasul ini kisah-kisahnya telah berlalu dan Allah cerita balik kepada Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hidup zaman mereka. Jadi kalau Allah tak bagi wahyu, maka nabi tak tahu ya. Ha, jadi untuk nabi tahu tu Allah kena turunkan wahyu. Jadi bila Allah turunkan wahyu ya, maka baru nabi tahu. Jadi nabi syukurlah. Pasal tu nabi ya, bila bermasalah nabi tengok Quran, apa panduan Allah. Kita pun sama tuan-tuan ya, kalau kita tak boleh nak selesaikan masalah, kita buka Quran ya, tengok panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam sekarang ada table of content dia. Jadi bila table of content tu kita boleh tengoklah tajuk apa ya, tajuk tentang nafkah, tajuk tentang riba ya, tajuk tentang penjagaan anak ya, tajuk tentang interaksi dengan non muslim. Kita boleh tengok table of content, kita tengoklah apa panduannya Allah bagi ya. Kemudian waqad atainaka, dan sesungguhnya kata Allah, atainaka, kami telah datangkan kepada engkau, kami yakni Allah telah datangkan kepada engkau wahai Muhammad. Apa yang Allah datangkan ya, yang Allah datangkan ialah miladunna zikra, Allah datangkan peringatan. Az-zikir di sini maknanya Al-Quran juga ya. Ha, jadi Allah telah bagi satu mukjizat yang kekal sampai hari kiamat yang dipanggil sebagai Al-Quran. Mukjizat nabi lain berakhir ya, kitab Taurat, kitab Injil ya, kitab Zabur, semuanya sudah diselewengkan. Al-Quran Allah jaga ya. Itu ayat yang ke-99 sebagai mukadimah kita pada malam ni ya. Maknanya Allah dengan kebijaksanaannya telah menganugerahkan kepada nabi ya sebuah kitab namanya Al-Quran, dan dalam Al-Quran itu terkandung amba masabak ya, masabak atau maqad sabak, cerita-cerita nabi-nabi yang terdahulu ya, nabi dan rasul, termasuk juga cerita manusia biasa ya. Antara manusia biasa dalam Quran apa tuan-tuan yang bukan nabi dan rasul ya, Kak Zainab ya, siapa dia manusia yang Allah cerita dalam Quran yang bukan nabi rasul tapi kisahnya ada dalam Quran? Cuba satu, siapa dia dalam Quran tuan-tuan? Satu je sebut. Maryam. Siapa dia? Maryam. Luqman, Luqman. Ya, ha. Jadi Kak Nap jawab Zainab. Apa Kak Zainab jawab? Apa ni Luqman Al-Hakim. Tadi siapa lagi jawab? Maryam, Ustaz. Maryam. Ya, siapa lagi? Tuan-tuan dan perempuan yang lain? Fir'aun. Ya. Siapa? Ali Imran. Fir'aun, Ustaz. Imran, Imran. Ya, bukan Ali Imran. Ya, Imran. Imran tu nama orang tu. Ali tu family dia. Ya, sebab bila kita sebut Ali Imran, maknanya Imran. Ya, kemudian family dia lah. Ya, Hannah. Ya, cerita-cerita dia. Tapi Hannah tu tak disebut nama dia. Yang disebut nama dia. Ya, yang disebut nama adalah Imran. Begitu juga kita kata Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun Ali Imran juga. Nabi Zakaria Ali Imran. Nabi Yahya Ali Imran. Ya, mak Nabi Yahya alias Sabit. Ya, termasuklah Maryam. Semua tu Imran punya family. The family of Imran. Tapi kalau Imran saja dia tu. Ya, disebut tak nama dalam Quran? Ada. Ya, clear. Tapi isterinya Hannah tak disebut. Luqmanul Hakim disebut secara jelas. Ya, Maryam sebut, Imran sebut, ya, Luqmanul Hakim. Ada siapa lagi yang disebut dalam Quran, tuan-tuan? Yang bukan
yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Siapa lagi? Ya, Mungkin Haji Syari, ya. Fir'aun Zat. Fir'aun sebagai contoh, ya. Cuma Fir'aun tu gelaran lah. Dia bukan nama, ya. Fir'aun tu macam kita kata Ramses the Second tu Fir'aun. Merim Petah tu Fir'aun, ya. Ha. Kemudian kita kata Tutankhamun, ya. Ha. Apa ni Fir'aun yang muda, ya, yang dibunuh ketika berusia 19 tahun. Ha, itu ya juga kita sebut sebagai sebagai apa? Sebagai apa ni Fir'aun. Ya. Jadi Zaid bin Harisah, ya. Zaid disebut Zaid. Satu-satunya sahabat Nabi yang disebut namanya secara jelas dalam Quran adalah Zaid, ya, Zaid bin Harisah. Anak angkat Nabi yang dikahwinkan dengan Zainab binti Jahash, kemudian bercerai, kemudian ya Nabi kahwin dengan Zainab, manakala Zaid kahwin dengan Ummu Aiman, ya. Ha, tapi Zaid memang dah kahwin dengan Ummu Aiman, ya, sebelum tu lagi. Ya, ha, jadi maksudnya nak bagi tahu hebatlah Zaid ni, ya. Abu Bakar pun namanya tak sebut dalam Quran. Umar pun tak sebut. Ya, ha, Ali pun tak sebut, Osman pun tak sebut, tapi Zaid disebut, ya, mulia Zaid ni. Walaupun umurnya pendek kerana dia mati dalam perang Mu'tah, dibunuh dalam perang Mu'tah, ya, tahun 8 Hijrah. Maknanya umur dia tak panjang lah, ya. Ha, masa Hijrah umur dia 35 tahun, ya, campur dengan 8 tahun, ya, tahun yang dia terbunuh tu. Ha, jadi kalau campur dengan 7 ataupun 8 tahun, ya, 8 tahun lah. Jadi 38, 39, 40, 43. Muda sangat masa meninggal. Ya, ha, tapi namanya disebut secara jelas dalam Quran. Siapa lagi tuan-tuan? Dia sebut nama dalam Quran. Orang biasa. Bukan Nabi dan Rasul. Siapa? Abu Lahab, Ustaz. Abu Lahab. Ya, betul. Ya, ha. Tapi itu pun gelaran. Ya, sebab nama dia adalah Abdul Uzza. Ya. Nama Abu Lahab, Abdul Uzza. Cuma Quran panggil dia Abu Lahab. Ya. Ha. Apa ni? Tabat yada Abi Lahab ataupun Abu Lahab. Siapa lagi tuan-tuan? Ya. Yang disebut namanya. Ya. Bunyamin, Ustaz. Bunyamin ada sebut dalam Quran. Hindun, Ustaz Hindun. Balkis, Ustaz. Ha, ya, disebut tak nama nama dia? Disebut tak? Disebut tak? Ya. Balkis. Ha, ada, ada ada ceritanya ada. Tapi nama dia maknanya verbally disebut. Ada. Ada, Ustaz. Dalam apa? Yang cerita Nabi Sulaiman tu. Tak tahu. Tapi ada tak sebut nama Balkis tu? Sebut tak? Bagi saya ada. Ya, tuan-tuan jangan keliru. Cuba dengar Ustaz punya soalan. Ya, siapakah manusia biasa yang bukan Nabi, bukan Rasul, yang namanya disebut, disebut, ya, dalam Quran. Luqman disebut, ya, ha. Imran disebut, ya. Tapi Nabi Yusha' bin Nun, Nabi Yusha' tak disebut nama dia. Ceritanya ada, tuan-tuan jangan salah. Ya, ceritanya disebut, tetapi namanya tidak. Ya, ha. Jadi kalau namanya sebut tak, tak sebut. Maryam, Maryam clear, memang disebut, ya. Zulkarnain, Ustaz. Zulkarnain. Ha, tetapi satu lagi tuan-tuan jangan keliru, ya. Namanya bukan gelarannya. Ya. Ha. Tadi tuan-tuan dah sebut Ajar Syari jawab Firaun. Firaun yang mana satu? Ya. Ha. Jadi Firaun itu gelaran. Zulkarnain gelaran bukan nama. Tuan-tuan, ya. Ha. Kalau kita terima pendapat yang mengatakan nama dia Iskandar. Iskandar, ya. Zulkarnain adalah gelaran dia. Jadi mana tak banyak lah tuan-tuan, ya. Ha. Kalau Zulkarnain itu gelaran. Kalau apa kita panggil tadi, ya, apa Firaun gelaran, ya. Ha, kemudian Namrud, Namrud tak sebut dalam Quran, ya. Ceritanya ada tapi namanya tak disebut, ya. Ha, jadi tuan-tuan kena clear. Ada nama Rasul, ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih ada. Ada nabi macam Uzair, ya, yang disebut secara jelas namanya tu disebut, ya. Ha, disebut ada nama tu disebut lafaz dia tu. Ya, ada orang biasa yang disebut juga Maryam, satu-satunya perempuan. Ya, ada apa kita panggil tadi? Ya, ada Luqman. Ya, ada Imran sebagai contoh, ya. Ha, tapi kalau gelarannya disebut Zulkarnain sebagai contoh, ya. Kemudian Firaun disebut, ada yang baik ada jahat. Abu Lahab tadi, ya, Haji Masyah sebut. Ha, itu semua gelaran, bukan nama dia. Nama dia lain. Ya, nama Abu Lahab Abdul Uzza. Ya, nama Firaun Ramses yang kedua, ya. Ha, itu pun gelaran juga Ramses yang kedua tu, ya. Ha, tapi nak bezakan kita sebutlah Ramses yang kedua dan juga Merin Petah anak dia, ya, abang angkat Nabi Musa yang tenggelam dalam The Great Bitter Lakes, ya. Yang badan dia penuh dengan apa ni, apa kita panggil, ya, air masin lah. Ya, ha, jumlah garam pada tubuh dia masa dibuat postmortem paling banyak, ya. Semua Firaun tu kalau dia di mummify memang dia pakai garam, ya. Ha, semua badan ada garam.
Tapi yang paling banyak garamnya di mana? Ya, Merin Petah. Kerana dia tenggelam, mati ya dalam dalam The Great Bitter Lakes. Okey, tuan-tuan ya, itu jadi bila kita baca Quran, tuan-tuan kena tahulah Zulkarnain bukan nama, gelaran. Abu Lahab bukan nama, gelaran. Ya, Fir'aun bukan nama, gelaran. Ha, tapi nama-nama Nabi ada tak yang disebut dalam Quran secara jelas? Ada. Uzair, Uzair. Ya, ha, tapi kalau Nabi Yusha' bin Nun yang menemani Nabi Musa tak sebut secara jelas. Ceritanya ada, tapi namanya, ya. Macam cerita Balqis. Cerita Balqis memang ada. Ya, ha, sebab dia menyembah matahari. Ya'buduna syams bersama dengan rakyat dia. Ya, dan dia pun bagi tahu kepada rakyat dia bahawasanya raja-raja ni kalau masuk dalam sesebuah negara, dia akan ya musnahkan, dia akan jadikan orang-orang yang mulia jadi rendah kedudukan dia. Dia akan rampas kedudukan, dia akan ambil jawatan. Ya, ha. Innal muluka ya idza dakhalu ya apa ni qaryatan afsaduha. Jadi kalau raja-raja bila dia masuk, sebab dia tak tahu siapa Nabi Sulaiman. Ha, jadi dia menyangka Nabi Sulaiman ni macam nabi-nabi macam apa, macam raja-raja yang lain. Bila dia masuk dalam sebuah negeri, sebuah negara, afsaduha, dia akan musnahkan. Ya, dan dia jadikan orang mulia menjadi hina. Ya, ha, jadi dia punya sangkaan sebab dia tak pernah jumpa Nabi Sulaiman. Bila dia datang sendiri jumpa Nabi Sulaiman, baru dia tahu Nabi Sulaiman bukan sekadar seorang seorang raja tapi juga seorang nabi yang adil. Ya, ha, dan akhirnya kalau ikut riwayat dia berkahwin dengan Nabi Sulaiman. Ya, Balqis kahwin dengan Nabi Sulaiman. Tetapi ya apa ni, apa kita panggil, apa ni, Ruhail ya, ataupun selalu tuan-tuan panggil isteri kepada raja tu ya, ha, apa ni, atau menteri menteri Mesir ya yang berkahwin dengan Nabi Yusuf, selalu orang duk sebut siapa tuan-tuan, perempuan yang cantik molek itu ya, yang jatuh hati pada Nabi Yusuf, anak angkat dia, dan kahwin dengan Nabi Yusuf, dikatakan dia tak Zulaikha. kahwin ya, siapa dia, Zulaikha. Zulaikha. Ya, ha, jadi namanya adalah Ruhail tuan-tuan ya, Ruhail ataupun Zalikha. Ya, nombor tiga baru Zulaikha. Jadi ada tiga nama dia. Ya, ada orang kata Ruhail, ada kata Zalikha, ada kata Zulaikha. Ya, jadi ada tiga. Jadi salah satunya, mungkin tiga-tiga tu nama dia. Ya, sebab ada orang ni nama Elias. Ya, mungkin nama dia juga. Ya, kadang-kadang memang tiga nama. Permaisuri Agong contoh sebelum ni kan. Anak Sultan Johor kita kata. Ya, namanya Aminah Iskandariah. Ya, apa, Maimunah, panjang nama dia. Jadi maknanya semua nama dia. Bukan Elias ya. Ha, jadi mungkin macam tu juga. Okey ya, tu cerita dia. Jadi kalau Balqis kahwin dengan Nabi Nabi Sulaiman yang nanti menghasilkan kita kata black juice lah ya. Ha, jadi Yahudi hitam ya, dan juga apa ni, apa, Zalikha atau Zulaikha, dia tak kahwin dengan Nabi Yusuf. Dia memang jatuh hati dengan Nabi Yusuf tapi tak kahwin. Ya, ha, ketika Nabi Yusuf berkahwin, Nabi Yusuf berkahwin dengan orang lain bukan dengan dia. Nabi Yusuf ada keturunan, ada. Ya, ha, keturunan Nabi Yusuf ni adalah Nabi Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun, beliau adalah keturunan Nabi Yusuf. Jadi kalau Nabi Yusuf tak kahwin, macam mana boleh dapat anak cucu? Ya, dia berkahwin tapi bukan dengan Zalikha, ya, bukan dengan Zulaikha, dengan orang lain. Okey, ya, kita stop kat situ. Kita sambung ayat yang ke 100. Man, sesiapa. Man dalam Quran, tuan-tuan, tuan-tuan kena kena tahu dia punya trik dia. Bila tuan-tuan jumpa man, man ni banyak kali jumpa. Ya, man ni ada dua. Satu, man makna sesiapa. Ya, sesiapa, anyone. Itu makna man yang pertama. Tuan-tuan kena kena catat lah. Sebab tuan-tuan akan jumpa berpuluh-puluh kali. Jadi, sekali tuan-tuan tahu dia punya trik dia, yang kalau jumpa lagi tuan-tuan dah tahu. Ya, sebab tu kita kena, kena apa kita bang, kena catat lah, kena ambil maklum. Kalau tidak nanti tuan-tuan jumpa 10 kali pun tuan-tuan tak dapat. Ya, ambil maklum. Man makna sesiapa. Ya, ha, sesiapa ya. Man juga boleh makna siapakah. Ada dua ya. Ha. Jadi yang pertama man sesiapa ya, kalau dulu kita sebut barang siapa, sekarang kita sebut sesiapa. Yang kedua ya, dalam bentuk soalan, siapakah. Ya, man anta, siapakah kamu ya, bukan sesiapa. Kadang-kadang sesiapa, kalau di sini sesiapa. Man a'rada, sesiapa yang berpaling ya, sesiapa yang berpaling darinya. Nya tu apa? Quran. Ya, ha. Kalau kita berpaling pada Quran, apa makna berpaling pada Quran? Apa makna Dato' Osman? Apa makna berpaling pada Quran? Maknanya apa? Ni letak Quran, kita paling, tak nak tengok. Itu ke makna dia? Dia tak mau mengaku lah. Dia tak mau mengaku, tak nak tak percaya. Percaya. Tak percaya maksudnya tak percaya apa?
Tak percaya ayat-ayat dan cerita-cerita lah. Terutama cerita-cerita yang kebangkitan dan semuanya. Maknanya dia dalam bahasa lain tak percaya tu apa maknanya tuan-tuan? Bahasa bahasa lebih mudah. Dia tidak percaya maknanya dia lawan Yesus. Ingkari Tidak Dia berlaku. mengingkari atau mengkufuri tuan-tuan. Lagi senang. Ya, daripada kalau tuan-tuan sebut dia tidak mempercayai betul boleh. Tapi kalau tuan-tuan kata dia mengingkari lagi 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 direct to the point. Ya, dia mengingkari atau dia mengkufuri atau lagi senang. Maknanya orang yang berpaling daripada Quran ya adalah orang yang menolak menolak isi kandungan Quran tu, dia tak percaya. Macam tadi Datuk Osman sebut ya. Cerita Nabi Musa, Nabi Isa dia tak percaya. Ya, dia kata ada ke Nabi boleh tongkat dia boleh bertukar jadi ular, tak percayalah. Maknanya dia dia berpalinglah tu. Ya, berpaling daripada Quran. Berpaling daripada Quran tu maknanya berpaling, menolak, mengkufuri, mengingkari ya cerita dalam Quran. Kemudian dia mengingkari apa pula? Hukum hakam dia. Jadi Quran kata, ya, apa kita panggil orang Islam ni, dia kena solat sebagai contoh. Ya, apabila diseru ya kepada kamu untuk solat pada hari Jumaat, maka hendaklah kamu tinggalkan jual beli. Itu perintahlah tu. Iza nudiya lis-salah min yaumil Jumaah. Apabila diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, ya, maka hendaklah dia bersegera. Fasa'au ila zikrillah. Maka hendaklah dia bersegera menuju ke jalan Allah. Ya, dan tinggalkan jual beli. Kalau dia sedang berniaga, tutup perniagaan tu kejap. Lepas bersolat kan, sambunglah balik. Ya. Jadi ada perintah. Jadi dia tak menerima. Orang tanya dia, pasal apa tak solat? Alah, dia kata minggu lepas dah solat dah. Ya, minggu lepas kan solat lah pula. Minggu ni cuti lah. Lagipun ada banyak banyak pelanggan ya, nak makan kedai dia ataupun nak beli barang dia. Dia kata, saya bukan tak semayang. Tak semayang, nanti habis meniaga nanti saya semayang lah Zohor. Dia kata, ya. Jadi maknanya dia juga dianggap berpaling daripada perintah Al-Quran. Macam itulah tuan-tuan. Jadi berpaling daripada perintah Al-Quran maknanya mengingkari. Itu paling senang. Ya, Dato' apa ni Osman ya. Mengingkari ataupun menolak. Menolak, mengingkari, mengkufuri. Itu yang bahasa yang lebih mudah. Ya. Jadi man a'rada anhu, sesiapa yang berpaling daripadanya, maknanya mengingkari, menolak Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya dia ni digambarkan besok yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yahmilu, dia memikul wizra, dia memikul ya bebanan dosa. Sebab dosa tu kita pikul tuan-tuan. Ya. Sebab tu digambarkan dosa ni sesuatu yang kita pikul. Ya. Jadi lagi banyak dosa kita buat, lagi beratlah kita nak pikul dia. Ya, macam kita pikul beban kan. Cuma beban di sini dalam bentuk dosa. Ya, itu digambarkan macam tu. Seolah-olah kita kita kanda dia, ya. Kita letak di belakang kita, di bahu kita, ya. Jadi orang yang berpaling daripada Al-Quran, sesungguhnya dia ya digambarkan sebagai orang yang yahmilu, memikul yaumul kiamah, pada hari kiamat besok, wizra ya, dosa-dosa, bebanan dosa. Jadi janganlah ya. Sebab tu kalau dulu kita dah tersilap, kita balik ke pangkal jalan. Ya, kita betulkan balik. Dulu kita tak peduli sangat. Sekarang kita ada kesedaran. So kita kawalah balik. Ya, kita balik ya, kita kembali pada jalan kebenaran, ya. Itu lebih bagus ya. Taubat pada Allah. Kita bertaubat, kita minta ampun pada Allah. Ya Allah, dulu aku tak tahu, dulu aku tak ada ilmu, ya Allah, ya. Sekarang alhamdulillah aku ada kesedaran, maka ampunkanlah dosa aku yang terdahulu. Mana-mana yang ada keperluan untuk qada, kita qada lah. Ya, kalau macam solat ya, pandangan yang paling selamat kita qada lah. Ya, tapi of course kita kena taubat sebab kita tak tahu adakah kita mampu untuk qada semua, ya. Jadi sekadar yang kita mampu, the best that we can do. Iaitu antara pandangan ya yang lebih selamat. Ya, sebahagian para ulama hadis kata tak perlu qada, ya, hanya bertaubat sungguh-sungguh dan kawa balik dengan solat-solat sunat. Ada dua pendapat tuan-tuan, dua-dua betul. Ya, jadi yang salah tak ada buat apa-apa, iaitu salah. Tapi kalau dia qada, ya, mudah-mudahan Allah Allah terima ya qada solat dia tu. Yang dulu-dulu diminta ampun dengan Allah, Allah ampunkan. Kemudian apa ni, apa yang kedua ya, dia kata tak, sebab tak, sebab dia qada ni hanya benda-benda yang dia tertinggal, terlupa. Tapi kalau purposely dia tinggal solat, itu yang ya tuan-tuan jangan jangan keliru ya. Yang disebut sebagai qada tu kalau dia tertidur ya, dah habis waktu, maka itu qada. Ada perintah ya. Macam Nabi dalam perang Khandaq, perang Parit,
Nabi dan para sahabat ya diserang oleh pihak musuh, dikepung dan mereka tidak sempat nak solat asar sampai tenggelam matahari. Bila tenggelam matahari, maka Nabi perintah para sahabat cari air, mereka ambil wuduk dan Nabi mengqada solat asar. Ya, Nabi imamkan solat. Boleh tak solat qada kita berimam bermakmum? Boleh ya. Ya, macam biasalah. Kemudian Nabi pun solat maghrib. Jadi Nabi qada dulu baru solat maghrib. Itu dalam kisah sirah ya, jilid yang kedua, kisah tentang apa ni apa Nabi mengqada solat asar bersama dengan Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain. Jadi pernah tak Nabi qada solat? Pernah. Kerana Nabi terlepas waktu disebabkan kesibukan menghadapi serangan musuh. Ya. Yang kedua, pernah tak Nabi qada? Pernah. Ketika Nabi tertidur. Ya, subuh ya, Nabi dalam perjalanan, mereka sudah menghampiri waktu subuh tapi letih sangat. Nabi arahkan Bilal bin Rabah sebagai seorang muazin untuk berjaga. Tapi Allah takdirkan semua tertidur. Sehingga matahari naik baru mereka terbangun. Nabi pun ya minta sahabat cari air. Mereka jumpa air, ambil wuduk dan mereka qada solat subuh. Dan qada juga qabliyah subuh. Ya, dua rakaat itu diqada juga. Jadi maknanya Nabi pernah tak qada? Pernah. Tetapi qada Nabi itu kerana tertidur. Dan kerana Nabi terlepas waktu disebabkan sedang sibuk ya berperang dengan pihak musuh. Tetapi purposely ada tak Nabi tinggal solat? Tak ada. Ya, macam kita ya dulu-dulu mungkin ya, sebab sibuk sangat kerja nak siapkan assignment ke apa, kita sengaja tak sembahyang. Jadi sembahyang yang kita tinggal secara sengaja itulah yang menjadi khilaf, yang menjadi dispute di kalangan para ulama, nak qada ke tak qada. Ya, sebahagian para ulama dalam mazhab Syafi'i antaranya mengatakan seperti mana yang tidur ya dan juga yang terlepas tu kita kena qada. Ini kan pula yang sengaja kita tinggal. Itu ya apa ni kaedah yang dipegang oleh ulama dalam mazhab Syafi'i. Ya, sebab dia melihat kalau yang terlepas pun kita kena qada, kalau yang tertinggal pun qada, ini kan pula sengaja. Ha, itu pendapat dia, kita kena kita hormatlah. Ya. Yang kedua kata, oleh kerana Nabi tak pernah tinggal solat secara sengaja, para sahabat pun tak pernah tinggal secara sengaja, maka tak diqada. Kita hanya bertaubat, ya minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah dan kita buktikan keinsafan kita itu dengan menambahkan solat-solat sunat, banyakkan solat-solat sunat. Ha, jadi ada dua pendekatanlah. Dua-dua diterima pakai tuan-tuan. Dua-dua dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Selesai masalah. Ada soalan tuan-tuan ya tentang bab qada ni? Kalau ada silakan. Kak Nomah okey? Okey Ustaz, faham. Terima Ya. kasih Ustaz. Sama. Ya. Ustaz, Ya. nak tanya pandangan peribadi Ustaz sendiri, Ustaz amal yang mana ke Ustaz buat dua-dua? Apa ni, bukan bukan nak sombong tapi alhamdulillah tak pernah tinggal solat lah. Jadi saya tak ada isu sebenarnya ya, cuma orang tanya kita. Ya, contoh kalau tertinggal ya. Ha. Ustaz pernah tak qada? Ustaz pernah qada tapi qada macam tadilah kerana tertidur, terlepas waktu ya ataupun terlupa sungguh. Pernah ya Ustaz secara peribadi ada pengalaman terlupa sungguh. Ya, kita nak sembahyang Zuhur. Bila nak sembahyang Zuhur tu kita tengok waktu ya, belum masuk lagi nak sembahyang, belum masuk dah ambil wuduk pun. Ya, tapi kita kata kejap lagi lah ya. Tapi entah macam mana tuan-tuan dan puan-puan, ya Allah takdirkan terlepas waktu Zuhur tu. Ya, dah azan, ya azan asar tu baru Allahu Akbar. Ya, aku terlepas, aku maknanya terlupa betul. Dilalaikan dengan dunia lah, ya. Jadi qada tak? Dah tentulah kita kena qada, ya. Sebab kita dilalaikan bukan sengaja nak tinggal. Ya, jadi isu yang berkaitan dengan tertidur sebagai contoh ataupun terlepas pandang ataupun terlewat, terlalai dan sebagainya, yang itu usah qada lah. Tapi kalau purposely tinggal tu, setakat ingatan Ustaz tak pernah lah. Ya? Ha, jadi Ustaz tak ada isu benda tu. Jadi kalau Syarin tanya secara peribadi apa Ustaz buat, Ustaz tak ada pengalaman. Ya, jadi alhamdulillah Allah Allah jaga lah. Ya, dalam bab solat ni insyaAllah kita jaga. Itu je lah. Ha, cuma kalau Syarin tanya, Ustaz lebih cenderung yang mana? Kalau katalah Ustaz sengaja tinggal, katalah. Ya? Ha, yang mana kita nak ambil pendapat? Ya? Ha, kalau kita nak puas hati, ambil pandangan mazhab Syafi'i lah. Seperti mana kita tinggal puasa Ramadan, kita qada. Ya? Kalau kita tertinggal nak bayar apa, nak bayar apa kita panggil, zakat, zakat pendapatan dulu-dulu pun kita tertinggal, kita bayar balik, kita qada. Ini kan pula ya, solat. Ya. Kalau Ustaz ambil pandangan kias kalau macam tu. Ya? Walaupun Nabi tak pernah buat. Ya?
Tetapi ya ada tak ya orang lain yang buat zaman-zaman moden ni banyaklah fatwa-fatwa dia kan. Tapi antaranya macam tadilah. Tetapi yang pasti kena taubat. Dua-dua pendapat sama ada pendapat ulama Syafi'i yang kata qada ataupun pendapat ulama hadis yang kata tak qada, ya, dua-dua menekankan taubat. Kita minta maaf, minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku pernah tinggal solat. Ya Allah, ampunkan dosa. Dua-dua ulama hadis ke ulama fiqh ke, dua-dua setuju mesti taubat. Cuma macam mana kita nak tutup balik kelemahan tu? Qada yang kita tinggal solat tu, ya, yang kedua kita ganti dengan solat-solat sunat. Jadi dua-dua tu tidak menjadi masalah lah, boleh je tuan-tuan. Yang mana yang lebih selesa lah. Tapi kalau nampak lebih selamat sebab dia ijtihad kan? Ijtihad. Ya, jadi bila ijtihad tu maknanya dua-dua ada kebenaran. Ya, tapi yang mana satu lebih tepat Allah yang Maha tahu. Kalau personally, kalau orang tanya ustaz, ustaz kata qada lah, qada solat lah. Ya, lebih-lebih lagi kalau yang kita tinggal tu tak banyak. Lagi qada lah tuan-tuan sekadar yang kita mampu. Ya. Itulah kalau ustaz punya pendapat peribadi Syarin. Ya, okey. Okey. Terima kasih Ya, Ustaz. sama. Orang lain ada apa soalan tuan-tuan? Ustaz balik semula ayat 99 boleh tak Ustaz? Boleh, boleh. Silakan. Ladunna tu. Ladunna. Maknanya Rasulullah terima ayat tu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara dah kan? Sebahagiannya melalui Jibril. Kan kita ada tiga cara. Sebahagian melalui Jibril, sebahagian Allah masukkan terus dalam apa ni dada Nabi tuan-tuan. Ya. Ha, jadi secara umum dua lah, dua cara yang paling mudah melalui Quran tu terus masuk ke dada Nabi. Yang kedua melalui perantaran Jibril. Ya, ha, itu antara yang paling mudah lah. Ha, cuma bila datang waktu wahyu tu biasanya Nabi dengar macam bunyi loceng. Itu dalam Sahih Bukhari ada sebut. Nabi dengar macam apa kita panggil ya, bunyi bunyi loceng lah ya, ha, sebagai satu tanda untuk Nabi apa, Nabi bersedia berhadapan dengan wahyu yang baru tadi. Ya, sebab bila wahyu itu datang memang Nabi dalam keadaan berat tuan-tuan ya, Quran sebut ya. Apa ni sanulki alaika qaulan 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 saqila. Inna sanulki alaika qaulan saqila. Sesungguhnya kami kata Allah, kami akan apa ni apa kita panggil berikan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Quranlah tu. Ya, sehingga Nabi naik unta, unta pun terduduk. Ketika Nabi bersama para sahabat tiba-tiba datang ayat Quran yang datang direct ke dalam dada Nabi. Jadi dua-dua tu ya adalah cara ataupun kaedah di mana Quran datang kepada Nabi. Jadi miladunna dari sisi kami, dari sisi kami. Ya, sebab Quran maksudnya di sini Quran datang pada Allah. Ya, tu tak ada nafi ya. Ha, tu tak ada khilaf lah. Jadi bukan ini bukan cerita Kak Nap, ni bukan cerita bagaimana Quran tu datang. Ya, ha, tapi waqad dan sesungguhnya atainaka, kami telah datangkan kepada engkau wahai Muhammad sama ada melalui Jibril ataupun directly masuk dalam dada Nabi miladunna, mana Quran yang datang dari sisi kami Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebab Quran tu memang dari sisi Allah daripada Lauh Mahfuz. Zikra, peringatan, dalam istilah lain peringatan di sini adalah Al-Quran. Ini bukan cerita cara kanak. Ini cerita tentang Quran dari sisi Allah. Boleh tak? Okey, faham. Faham, Ustaz. Terima Ya, kasih. okay. Sama. Jadi ayat yang kedua, ayat 100 sudah selesai. Ya, maknanya orang yang berpaling, yang engkar, yang menolak, ya, yang apa kita panggil, mengkufuri ya, Quran, kandungan Quran itu, maka nanti di pada hari kiamat nanti dia akan memikul beban dosa. Ya, digambarkan macam pikul. Ya, sebenarnya kita tidak memikul secara fizikal kan? Tetapi itu gambaran ya, gambaran orang yang memikul beban macam mana kita tengok ya. Dan di akhirat besok ya, khalidina fihi, mereka kekal ya fihi di dalam keadaan tersebut. Ini bukan cerita kekal dalam syurga neraka tau ya. Ha, kalau syurga neraka khalidina fiha, sebab syurga tu jannah, jannah tu feminin ya. Kalau neraka nar feminin, jadi khalidina fiha. Tapi bila khalidina fihi, ada benda lain ni. Khalidina fihi maknanya mereka berada dalam keadaan demikian. Dalam keadaan demikian tu dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan memikul beban tu. Ha, hi tu maknanya keadaan dia. Ya, ha, mereka kekal di dalam keadaan tersebut. Keadaan bagaimana? Keadaan memikul beban dosa. Wasa'alahum, dan seburuk-buruk bagi mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Himla. Himla tu daripada perkataan yahmilu tadi lah. Ya, maknanya apa yang mereka
mereka apa kita panggil mereka beban mereka tanggung beban yang mereka tanggung tu ya itu adalah seburuk-buruk bebanan ya macam kita lah ya kalau kita bawa sesuatu beban ya kita bawa Quran contoh ah tu baguslah kita bawa apa kita panggil kita dokong cucu kita okey tak ada masalah ya kita kita pikul batu-batu kayu-kayu ya untuk bina masjid okey tapi kalau kita pikul beban dosa itu ya bebanan yang paling buruk ya the worst lah ya maknanya bebanan yang paling buruk itu dipanggil sebagai sebagai bebanan dosa tadi ya fa innahu apa wasa'alahum yaumal qiyamati himla ya itu dia punya maksud ayat yang ke 101 tuan-tuan maknanya nak bagi tahu paling paling buruk benda yang kita pikul adalah dosa ya dosa itu paling buruk dan dosa itu berhajat kepada taubat ya paling kurang istighfar ya kalau dosa-dosa kecil dia boleh terhapus dengan ambil wuduk ya ambil wuduk sebagai contoh ya kita berjalan ke masjid ya itu semua benda-benda yang boleh menghapuskan dosa bukan mengampunkan ya menghapuskan dosa sebab dia dosa kecil dia hapus ya dia hapus kira dia write off tuan-tuan tapi kalau dosa besar boleh di write off boleh dengan syarat kita mesti ada satu kita panggil instrumen dia ataupun mekanisme dia. Mekanisme tu nama dia istighfar dan taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kan selalu kita kita combine astaghfirullah aku minta ampun kepada dia kepada Allah ya wa atubu ilaih dan aku bertaubat kepadanya. Dia mesti is a combination of istighfar and taubat. Jadi kalau dia ada istighfar dan taubat baru dia lengkap. Ya dan kena menyesal sungguh-sungguh tidak mahu mengulangi perkara tersebut lagi. Ha, ya senang aja istighfar, astagfirullah. Ya. Ha. Kemudian taubat, ya. Kita taubat sungguh-sungguh dan kita menginsafi kesalahan kita dan kita apa kita panggil berjanji pada Allah, kita promise Allah untuk tidak mengulangi perkara tersebut. Ya, ha. Mesti ada keinginan yang kuat untuk apa meninggalkan perkara tersebut, berusaha untuk meninggalkan. Ya, ha. Kita harap pada Allah lah supaya Allah jaga kita. Ya. Ha, kemudian apa ni apa kita panggil ha, sebahagian daripada amalan orang beriman seperti mana riwayat pada Abu Bakar dia bertaubat ya dengan cara solat taubat. Ha, jadi kalau orang tanya ada tak solat taubat ada ya ha, tapi riwayat Abu Bakar tu bukan solat taubat ni solat yang kita buat pada waktu malam dan sebagainya sebelum tidur ke tak tuan-tuan ya solat taubat ni bila kita buat satu dosa. Sebab tu kata apa ni apa kata Abu Bakar riwayat ya dia sebut apabila daripada Nabi, Nabi kata iza ya apabila seseorang itu ya melakukan dosa ya iza aznaba ya ahadukum bila seseorang itu melakukan dosa. Jadi dosa melakukan dosa ni maknanya dia bukan dosa kecil lah. Kalau dosa kecil tak payah solat taubat. Ya sebab dalam hadis itu disebut iza aznaba apabila seseorang itu berdosa. Aznaba tu daripada perkataan zambun dosa. Dosa kecil, dosa sederhana dan dosa besar. Kalau dosa besar dipanggil kabair. Kalau dosa kecil, sayiat ya ataupun khotoya ya khotiah ya kita dah pernah bezakan dulu. Tuan-tuan tuan-tuan kena ambil maklum benda-benda ni sebab bila kita jumpa dalam Quran kita tak boleh pukul rata. Ya, jadi kalau tuan-tuan jumpa sayiah itu dosa kecil, khotiah itu dosa kecil. Khotiah ataupun sayiah. Ya, kadang-kadang disebut khotoya, khotoya pun dosa kecil. Ya, sayiatun ya kemudian khotiatun ataupun khotoya ni kategori dosa kecil. Kalau dosa besar dipanggil zambun, zal nun ba. Tuan-tuan jumpa tuan-tuan tahulah ni zambun ni dosa, dosa sederhana ataupun dosa besar. Ya, cuma kadang-kadang disebut sebagai ismun. Ya, ismun, ya hamzah di atas, hamzah di bawah alif, sa dan mim, ismun. Kadang-kadang disebut sebagai sebagai apa kita panggil apa ni kabairul isim boleh juga. Kabairul isim tu dosa besar lah. Kabair daripada perkataan kabirah. Kabiratun ya makna besar, dosa besar kalau jamaknya kabair. Jadi kabair ni apa contoh dia? Ya, kabair ni maknanya membunuh tu dosa besar. Ya, mencuri, merompak kita kata, ya minum arak, berjudi, ya itu dosa besar. Kalau dosa besar memang berhajat pada istighfar, taubat, ya. Jadi kata apa Abu Bakar, riwayat daripada Nabi, apabila seseorang itu melakukan dosa, ya, bukan dosa kecil. Melakukan dosa sederhana atau dosa besar. Maka hendaklah dia istighfar, dia ambil wuduk dan dia solat dua rakaat. Ya, ha, itulah dipanggil sebagai solat solat sunat taubat tu. Ya, ha, jadi tak perlu tunggu malam ataupun kita kumpulkan. Seminggu tu kita kumpulkan, tak tuan-tuan. Ya.
dia immediately after kita buat. Ya, jadi boleh. Boleh kita, apa kita panggil, boleh kita solat. Melainkan waktu matahari nak terbit, itu tak boleh lah. Waktu matahari nak apa gelincir, nak masuk waktu zuhur, itu tak boleh, kita elak. Ya, selepas asar sebagai contoh, selepas subuh, ya. Ataupun kita kata apa ni, apa kita panggil, sambil-sambil menunggu waktu masuk. Masuk waktu, ya. Dah hujung-hujung tu, kita bagilah laluan azan dulu. Ketika azan berkumandang, ya, kita jawab azan. Kita janganlah solat pada waktu tersebut. Jadi elak-elaklah. Ha, tetapi macam tadilah, ya, kalau waktu-waktu lain boleh kita buat terus. Kita buat satu kesalahan dosa yang bukan kecil, maknanya sederhana ataupun besar, terus istighfar, astagfirullahalazim, ya, ataupun astagfirullah wa atubu ilaik, ya, astagfirullah wa atubu ilaih pun boleh, ya. Kemudian ambil wuduk dan solat dua rakaat. Dipanggil solat sunat taubat. Kalau orang tanya ada tak dalil solat sunat taubat, jawapannya ada. Seperti mana riwayat daripada Abu Bakar Siddiq, ya. Tetapi dia merujuk pada dosa sederhana dan besar, bukan dosa kecil. Dosa kecil tak payah. Kalau macam itu sibuk kita nak solat taubat je lah tuan-tuan. Ya, jadi kita kena faham. Ya. Persoalan solat sunat taubat, dia memang perkara. Ya. Cuma dia dianggap sebagai solat sunat taubat. Sebagai satu bukti kita mengaku kesalahan kita. Tapi kalau tak buat solat sunat taubat boleh? Boleh juga, tak ada masalah. Yang penting taubat lah. Ya, taubat, benar-benar insaf, ya, dan berusaha untuk meninggalkan apa yang pernah kita lakukan. Ya, kita menyesal sungguh-sungguh. Itu pun sudah memadai. Tapi kalau kita boleh buat solat taubat, dapatlah pahala lebih, ya, kerana kita melakukan solat sunat. Okey, tuan-tuan, ya. Ayat 101 selesai. Ada soalan? Ada apa-apa nak tanya? Kalau ada, Ustaz, apa ya. tu ayat ayat apa ni? Ayat 100 tu yang Allah masukkan berpaling tu tadi ada tiga kan? Ustaz cakap mengkufuri, menolak atau mengingkari. So, macam kita boleh tak kata ayat ni Allah, kalau orang yang macam baca Quran Ya. tapi tak faham sebab dalam Quran pun Allah dia tanya kan afala yatadabbaru al-Quran tu. So macam Allah kata you tak tak Berusaha. faham Al-Quran ke macam itu kan. Jadi boleh tak kita apa orang yang baca je Quran untuk khatam tapi tak faham pun sebab banyak juga ayat Quran kata apa ya ayyuhallazina amanu na amanu na amanu kan. Jadi tak kalau kita tak faham ada suruhan, ada larangan. Maksudnya macam mana kita nak Faham. Faham lepas tu Nak amal macam kita mana? termasuk tak dalam orang yang berpaling sebab kita tak faham kan mestilah Ya. kita melanggar je kan takkan ke atau untuk orang orang kafir je ayat-ayat ni. Okey, ya, Ustaz faham. Ya, Ustaz harap apa ni tuan-tuan dan puan-puan pun faham, ya. Jadi isunya sekarang ialah ayat-ayat tadi ada sebut wahai orang beriman, ya. Ha, wa ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Ya, ha. Jadi orang beriman ni bukan mana orang kafir. Kalau orang kafir clear lah, memang dia tolak Quran tu, ya. Bukan kata hukum makam dia, cerita-cerita Quran pun dia tak percaya. Ya, ha. Macam orientalis kita kata, ya. Ha. Dia belajar bahasa Arab. Dia dia Kristian ataupun dia Yahudi, ya, ha. Ataupun dia ateis. Tapi dia dia belajar bahasa Arab, dia belajar tafsir, ya, ha. Dia boleh mengajar tetapi dia tidak yakin, dia tak percaya. Ya, ha. Jadi dia dia orang apa ni, apa, orang Arab Lubnan contoh kan, macam Ustaz sebut Profesor Dr. Isa Boluta contoh, ya, ha. Dia orang Arab duduk di Lubnan dan dia mengajar jadi profesor di Kanada, ya, ha. Di School of Islamic Studies, ya, di apa kita panggil, di Montreal, ya, ha. Jadi dia di McGill University tuan-tuan, McGill University School of Islamic Studies, ya, di McGill University di di apa, Montreal, ya, di Kanada. So dia memang pandai bahasa Arab, dia mahu Arab, dia lahir-lahir pun bahasa Arab dah. Ya, dia boleh baca kitab tafsir Ibnu Katsir, boleh baca boleh baca kitab-kitab fiqh, boleh baca macam-macam. Dia memang dia ada excel daripada bahasa Arab. Dia dia bukan belajar, dia bukan orang putih belajar bahasa Arab, dia memang orang Arab yang memang menguasai bahasa Arab dengan baik. Ya, dia boleh supervise budak-budak nak buat master PhD boleh, ya. Nak buat post doctoral pun boleh juga. Mana memang dia profesor, full profesor. Tetapi dia tak percaya, dia tak beriman, ya. Ha. Jadi adakah dia termasuk dalam ayat waman a'rada an anhu, termasuk? Kerana dia memang orang kafir. Tapi kalau macam soalan Syarin tadi, orang beriman tapi dia baca untuk khatam saja. Ya, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus. Tetapi dia tidak memahami. Dia memang balik pada ayat tadi samalah. Ya, sebab Allah tu sebut dalam surah surah Muhammad kan.
surah yang ke-47 ya, ayat 24 ya. Ha. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabur? Mentadabur mana berusaha untuk faham. Ya, am ala qulubin aqfalwa, ataupun dalam hati mereka ada kunci. Kepada siapa Allah tanya ni? Kepada orang beriman, kepada orang Islam. Ya, dia orang Islam, ya, tetapi dia dia tidak berusaha untuk mentadabur, tak berusaha untuk memahami. Ya, nak memahami bahasa Arab ni, kalau boleh belajar bahasa Arab, Quran yang Arabik lagi baguslah. Tapi kalau tak boleh, paling kurang dibaca kitab terjemahan. Macam kita lah, tengok terjemahan Quran. Tengok tafsiran dia, tengok footnote dia, ya, untuk kita faham. Ha, paling kurang kita berusaha untuk memahami dengan baik. Ya, the best that we can do lah. Sama ada kita belajar bahasa Arab tu, ya, Quran yang Arabik, ataupun kita tengok dia punya terjemahan. Paling kurang tengok terjemahan, tengok tafsiran dia. Kalau kita tak faham satu perkataan, kita tengok. Ya, kadang-kadang dia dalam bentuk phrase. Ya, frasa dipanggil. Ya, ada yang verbal phrase, ada noun phrase. Kita kena tengok terjemahan dia. Sebab tu kadang-kadang ada terjemahan yang lebih bagus kita baca dalam English, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang English tu lagi lagi sampai. Ya, terutamanya tuan-tuan yang dah biasa apa ni English medium, kita kata daripada sekolah dulu, kita dah terbiasa. Bila orang cakap dalam bahasa Melayu kadang-kadang dia tak sampai, tapi bila sebut di dalam English perkataan tu kita kita kata dapat. Ha, kita faham. Ya, jadi macam sebab Quran dia bukan untuk kita baca saja, ya. Dia bukan sekadar satu reading material saja. Tapi dia for us to to apa kita panggil to understand, to ponder upon. Ya, to ponder, ponder, ya. Ponder on atau ponder upon maknanya kita tadabbur lah tu makna dia. Berusaha untuk memahami, kita menganalisa, melihat ayat tadi, tengok tafsiran dia baru kita dapat, tuan-tuan. Sebab tu Quran ni kita jangan pergi laju-laju, ya, pergi satu ayat, ya, sentence by sentence. Word by word, ya, phrase by phrase, sentence by sentence, tuan-tuan, ya, page by page. Tak tak payah kita kejar-kejar cepat-cepat nak bagi habis, nak nak bagi habis tu untuk mungkin bulan Ramadan, ya, untuk kita kita tadarus, okeylah. Ustaz, ustaz terimalah. Tapi kalau dalam bulan-bulan lain, ya, kita lebih pada memahami, kita tadabur instead of tadarus saja, kita tadabur, ya. Dan boleh, betul Syarin kata. Bimbang takut kita termasuk dalam golongan tersebut sebab memang ada hadis yang menyebut, ya, apa ni, apa kita panggil, ya, apa disebut, roba roba qari al Quran, berapa ramai orang yang baca Quran, wal Quran wa yal'anuhu, sedangkan Quran melaknat dia. Ha, tu kepada siapa tu yang baca Quran? Takkanlah kepada orang kafir, kepada orang Islam, ya, yang tidak berusaha untuk memahami. Jadi ini satu satu apa kita panggil, satu peringatan kepada kita supaya kita berusaha. Tonton tak apa, tonton tak belajar bahasa Arab, bukan daripada background sekolah agama, jangan jadikan alasan untuk kita tidak berusaha untuk memahami. Paling kurang dengan terjemahan dan tafsiran dia. Kena kena ada lah tuan-tuan. Tuan-tuan kena ada apa? Sebab sekarang ni kita boleh apa kita panggil akses online je tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tak payah beli kitab pun kadang-kadang, ya. Tuan-tuan boleh tengok terjemahan. Kena ada lah satu kitab yang Quran ya, terjemahan tu kena ada lah kat rumah kita kan. Ha, tapi dalam bab yang berkaitan macam Ibnu Katsir ke, Pak Hamka ke, semua ada online tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan boleh Google je contoh ya, ayat yang ke-99 tuan-tuan pergi je. Ya, pergi kat Google tu ya, ayat 99 surah Toha keluarlah nanti tuan-tuan. Ya, ada Abdullah Yusuf Ali lah ya. Ada apa kita panggil ya, ada meaning of the Quran ya. Ada Noble Quran ya, ada terjemahan bahasa bahasa Indonesia, ada bahasa macam-macam tuan-tuan ya. Jadi kita kena usaha. Ya, bimbang tuan-tuan betul termasuk ya. Masyarin sebut tadi betul lah. Ada tak kemungkinan orang yang pandai baca, betul makhraj, pandai tajwid, termasuk dalam golongan orang yang dianggap sebagai mengingkari atau mengkufuri? Sebab kita tak memahami Quran tu. Tujuan Quran adalah untuk dipahami. Ya, tujuan Allah turunkan Quran, ya, dia punya tujuan dia first and foremost adalah untuk apa? For us to understand. Ya, sebab bila kita faham, baru kita tahu guidance tu. Baru kita tahu, oh ni ayat perintah. Oh ni ayat larangan ya. Ini ayat nak bagi tahu bahawasanya harus ya. Baru kita tahu. Ya, wa kulu washrabu, makanlah oleh kamu. Ha, perintah. Tapi perintah tu perintah wajib ke tak wajib? Ya. Ha, wajib tu kalau kita lapar sangat, kalau tak makan mati. Ha, tu wajib. Tapi boleh tak jadi sunat saja? Boleh. Kita pergi rumah orang, orang sediakan makanan, kita makan. Tu sunat hukum dia. Ya, tapi kalau kita dah penuh perut kita, dah jadi haram pula kalau kita makan, ya, menyebabkan mudarat pada kita, tak boleh nak bernafas, semput, ya. Ha, tetapi kadang-kadang dia bentuk dia harus saja. Ya, harus tu maknanya bila orang bawa makanan kat pejabat, contoh kat pejabat. Kalau orang bawa kat pejabat, ya, ha, dia kata siapa-siapa yang
Belum makan sarapan apa semua, saya ada bawa makanan, silalah ambil. Kalau kita tak ambil, berdosa tak? Tak berdosa. Ya. Ha, cuma kalau kita lapar sangat, ya kita pun tak sempat nak pergi makan lagi, kita makan. Ha, dia jadi wajib pula tuan-tuan, wajib makan. Tapi kalau kita dah kenyang, tapi dia dia datang, dia ambil, dia suruh kat kita. Ha, ambillah satu. Ya, ambil satu. Ya. Kemudian kita makan sekadar untuk kita kata menghormati ya pihak yang menyediakan makanan dan offer kepada kita. Tapi kalau dia letak dekat pantry ataupun dekat satu common room sebagai contoh, siapa-siapa lapar boleh ambil, dia tak wajib kita makan. Ya. Kalau kita makan, boleh. Ya, hukum dia harus. Tapi kalau kita tak makan, kita tak berdosa. Kecuali dia hantar ke tempat kita. Dia hantar dah purposely. Ya, ataupun kita tolong ambil lah, ambil. Kita pun dah panggil-panggil, kita pun datang ambil lah. Tapi kita ambil banyak. Saya bukan tak nak. Saya suka kuih ni. Tapi sebab dah dah kenyang. Dah makan banyak dah tadi. Masa sarapan tadi. Saya ambil sikit je. Okey. Dia pun okey. Okey lah tuan-tuan. Makanlah sikit tu. Ya. Dan kita makan tu dapat pahala. Kerana kita meraihkan ya, orang yang menyediakan makanan. Malah kita dah baca dalam Bulughul Maram, dalam kitab Syama'il, ya, cerita bagaimana Nabi suruh seorang sahabat yang sedang berpuasa dalam kitab Syama'il lah, ya. Orang yang berpuasa tu untuk berbuka. Kerana mereka datang ke sebuah kampung dan tuan rumah telah menyediakan makanan, Nabi pun makan. Jadi sahabat tadi dia puasa. Nabi tanya dia, puasa qada' ke? Dia tak. Dia kata puasa nazar ke? Tidak. Kalau puasa sunat, ya, maka Nabi sarankan dia untuk berbuka. Dan dia dah dapat pahala kerana dia dah niat dah. Ya, tapi kerana meraihkan tuan rumah yang menyediakan makanan, maka apa ni, sunat dia berbuka. Ya, pahala puasa tetap dapat. Kan bagus tuan-tuan, pahala puasa dapat, pahala makan ya, meraihkan tuan rumah yang menyediakan makanan pun dapat. Ya, jadi apa lagi? Kita mengembirakan tuan rumah. Macam kita lah kan. Bila orang datang rumah kita, kita sediakan makanan. Kita suka tak kalau orang makan makanan tu? Kita suka. Tapi kalau orang tak sentuh langsung, tak makan, eh, kita pun tak rasa hati tuan-tuan. Ya, kita buat kek apa kita panggil ya, apa ni, kek pisang contoh-contoh ya, memang sedap lah ya. Kita pun potong-potong letak atas meja untuk apa ni, tetamu makan, tiba-tiba dia tak makan langsung ya, air yang kita sediakan pun dia tak minum. Apa perasaan kita ya? Dan dari segi akhlak, orang tadi dianggap tidak berakhlak. Kerana apa? Paling kurang minum ya. Sebab tu kadang-kadang kita jangan tuang tuan-tuan ya, kita kata boleh saya tuangkan air? Tak apa, tak apa ustaz, nanti saya tuang ya, saya tuang. Sebab takut kita tuang kan, nanti banyak, tak habis, membazir pula. Jadi biar dia tuang sendiri tuan-tuan. Ya, kuih pun kita dah potong-potong. Ya, kita bagi dia. Ya, kita sediakan apa ni, sudu sebagai contoh. Ya, apa ni, ada piring ke apa kan, untuk supaya dia boleh ambil portion yang dia nak tu, dia ambil. Sebab mungkin dia dah kenyang, kita pun tak boleh paksa. Tapi suka tak kita kalau orang yang datang tu makan? Dah tentulah tuan-tuan. Macam itulah ya, kita yang datang dapat pahala tak? Dapat pahala kerana makan atas apa ni, usaha yang telah disediakan oleh tuan rumah. Macam itulah tuan-tuan. Ya? Ha, jadi kita kena faham situasi yang berbeza-beza. Hukum dia pun boleh berbeza-beza. Ya? Itu ayat yang ke 101. Ya? Kalau ada lain silakan. Kalau tak ada, kita masuk 102. Apa ni? Kalau sekiranya kita tak tadabur Al-Quran seperti yang tadi tu, apa ni? Dikategorikan sebagai berpaling. So bagaimana kaedah kita nak bertaubat Ustaz? Taubat, kita minta ampun dengan Allah. Ya Allah, selama ni mudah je. Ya Allah, selama ni aku baca Quran. Betul tajwid aku. Ya. Ha. Aku spend apa ni 2 3 years belajar. Ya, aku betul tajwid, aku betul makhraj, tapi aku tak pergi kepada satu level yang lebih tinggi. Namanya ya, berusaha untuk memahami Quran. Kita kita minta ampun dengan Allah lah. Ya Allah, dulu aku tak tahu, sekarang aku dah tahu. Ya, ha. Terima taubat aku ya Allah. Ampunkan dosa aku. Berilah aku kesempatan masa ya, dan keinginan untuk aku mula mempelajarinya. Macam tu je lah tuan-tuan. Senang je. Ya, sebab benda yang, sebab mungkin dulu kita tak perasan. Ya, sebab kita di Malaysia kebanyakannya hanya fokus pada membaca. Kaedah membaca. Tapi kaedah memahami kita tak diajar tuan-tuan. Kaedah memahami itu, ya, even kepada orang yang tak ada background bahasa Arab. Kalau macam ustaz pun kita kita guide. Kalau macam masjid surau kan. Kalau macam kelas-kelas online ni, ustaz boleh pergi detail tuan-tuan. Sebab cuba tuan-tuan bayang, kalau kuliah maghrib 40 minit je, ya. Kita mula apa ni 7:45 contoh, ya. Kita habis pukul 8:30 contoh, ya. Ha, ataupun sekarang lagi awal. Ya, kita mula pukul 7:30, kita habis pukul 7 8 suku sebagai contoh, ya. Ha, ataupun masa azan tu kita berhenti dan that's it lah, ya. Ha, lebih kurang 45 minit atau 50 minit, ya. Kadang satu ayat tu dua ayat je ustaz cover, tak tak banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa tengok ustaz punya kuliah subuh di apa, di surah Mawaddah ya, section 7 tu,
Memang kadang-kadang dua ayat, kadang tiga ayat, tuan-tuan. Pernah satu ayat pun pernah, tuan-tuan. Ya. Sebab itu pun kuliah subuh panjang. Kalau kuliah maghrib, pendek. Kuliah subuh kita boleh drag sampai satu jam. Ya, ha. Jadi satu jam sampai sampai isyrak, baru saya berhenti. Ya, ha. Dan biasanya orang tak tak larilah sebab lepas pada kuliah tu, kita boleh solat isyrak dan selepas tu kita ada makan. Ada disediakan makanan di surau. Ya. Surau sponsor makan untuk semua jamaah. Ha, jadi apa ni, ada roti canai ke, nasi lemak ke, ya. Kadang ada kuih ke dan sebagainya. Biasanya berat lah. Ada mie goreng ke, ada laksa dan sebagainya. Ha, jadi jamaah biasanya tunggulah. Baguslah tuan-tuan. Ya. Ha, sebab itu subuh. Ya. Subuh boleh drag lagi. Tapi kalau maghrib, maghrib tak boleh sebab orang nak cepat semain syak, tuan-tuan. Bolehlah kita drag 10 atau 15 minit. Tapi tak boleh lebih daripada itu. Pukul 9 tu orang pun dah tak selesa dah. Lebih-lebih lagi, apa ni, isyak awal kan. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, ya, memang tak boleh banyak. Tapi kita guide saja, kita bagi tahu. Tuan-tuan, kalau jumpa macam Ustaz sebut tadi pada tuan-tuan kan. Ya, tuan-tuan ada yang background ada Quran yang Arabik, sebagian tak ada. Kalau jumpa man, ada dua je. Satu man makna sesiapa, satu lagi man makna siapakah. Ya, ha. Siapakah. Ya. Jadi, kita biasanya kalau sesiapa, macam mana kita nak tahu sesiapa atau siapakah? Kita tengok ya yang datang selepas dia. Kalau selepas man tu biasanya verb, ya, maka biasanya sesiapa yang berpaling. Tapi kalau selepas man tu noun, ya, biasanya siapakah. Ya, ha, siapakah, ya. Ha. Jadi ustaz bagi kaedah pada tuan-tuan, supaya tuan-tuan boleh tahu, ya. Even kalau tuan-tuan tak ikut Quran yang Arabik pun ataupun tak ada background bahasa Arab, paling kurang itu sebagai panduan. Kena macam itulah tuan-tuan. Ya, sebab ustaz punya audien macam-macam. Ada yang daripada sekolah agama, ada yang tak ada background, ya, ada yang baru nak kenal. Jadi ustaz kena sesuaikan dengan apa kita panggil, dengan keperluan masyarakat umum. Kalau dia nak tahu lebih, dia akan datang. Ya, biasanya lah kalau lepas kelas kan dia datang. Dia kata, "Ustaz, tadi ustaz ajar kaedah-kaedah tu saya sukalah ustaz. Ya, saya tak pernah lagi selama ni tak 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 diajar macam tu." Ya, kalau nak dapat detail macam mana ustaz? Ya. Tak kata ada background bahasa Arab ke? Dia kata ada. Ada sikit-sikit lah dulu sekolah agama. Adalah belajar-belajar masa UIA dulu ke masa UM. Dia kata, oh, ada background. Saya kata kalau nak lebih, kita ada kelas Quran yang Arabik. Ya, Rabu malam kami. Ya, di apa kita panggil? Ya, di organize dan disponsor oleh Persatuan Wanita Islam Prihatin. Ha, free tak malam, Rabu malam kami? Dia kata, pukul apa? Saya kata 9 suku sampai 10.45. Ya, kalau free, datanglah. Ya. Oh, dia kata, dah banyak kelas ke? Ustaz kata, dah banyak. Ya, ha, nak buat macam mana? Bila nak ulang balik? Ulang balik, tak tahu bila lah kan? Ya, sebab yang ada pun dah cukup banyak dah kelas-kelas tu. Jadi, dia kata, ada tak playlist ke? Ustaz kata, ada. Ha, masuk, join grup ni. Ha, macam tu lah, tuan-tuan. Jadi, kalau dia nak detail, ya, untuk further information, so kita bagi link dia. Ya, ha. Kalau dia sekadar nak tahu, sebab dia kata, saya ni bukan tak nak, Ustaz, tapi sibuk. Ya, masih bekerja. Ha, tapi kita faham lah. Ya, kita kata datanglah. Ya, kuliah ustaz ada di Masjid Kota Damansara setiap Rabu minggu pertama. Ya, ataupun sekali-sekali kalau free dengar, masuklah online sebab apa ni, dan ada juga ceramah-ceramah yang ada di YouTube dan sebagainya. So okeylah tuan-tuan. Jadi kita cater keperluan orang yang berbeza. Ada orang yang nak detail, ada orang yang ada masa, ada orang yang apa ni very busy tuan-tuan. Jadi masing-masing kita ikut pada kita punya kelapangan lah ya. Ha, tapi Quran ni sebenarnya kita tak boleh cari masa lapang. Quran ni kita kena lapangkan masa. Ha, tu istilah dia tuan-tuan. Jangan cari masa lapang, tapi kita kena lapangkan masa kita. Kalau tidak, kita memang macam tu lah tuan-tuan. Rugilah dalam hidup. Ya, ha, tu kata Ustaz boleh detailkan. Okey, ya. Selesai. Jadi apa lagi kat situ? Ya. Ha, pada 102 contoh. Ya, ayat 102. Yauma yumfakhu fisur. Ini cerita tentang ditiup sangkakala ataupun ditiup trompet. Ya, oleh apa kita panggil, siapa yang tiup trompet ni tuan-tuan? Malaikat mana ni? Israfil kan? Israfil. Ya, Israfil akan tiup sangkakala dua kali. Pertama untuk mematikan semua makhluk, yang kedua untuk menghidupkan balik. Ya. Yauma pada hari, yauma. Kalau tuan-tuan jumpa yauma pada hari. Ya, kalau yaumu hari. Kalau yauma pada hari. Itu trik dia tuan-tuan. Tuan-tuan kena salinlah. Yaumu hari, yauma pada hari. Ya, sebab kalau tuan-tuan tak ada asal, tuan-tuan kena salinlah apa yang ustaz sebut tu. Ustaz bagi poin banyak tuan-tuan pada tuan-tuan, tapi tuan-tuan kena alert lah. Tuan-tuan kena salin, ya. Ha. Walaupun kita kata tuan-tuan tak ikut kelas Quran yang Arabik, tak ada masalah. Kalau ikut lagi bagus.
Tapi kalau tak ikut, ya, dalam kelas tadabbur, dalam bulughul maram hadis pun ustaz ustaz buat word by word juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan, ustaz akan buat word by word. Ya, kita terjemah word by word, sentence apa ni, phrase by phrase, sentence by sentence supaya tuan-tuan boleh dapat manfaat yang banyak. Ya. Yauma yumfahu, pada hari yumfahu ditiup, ya, fisur, pada trompet. Asur di situ makna trompet ataupun bahasa dulu sangkakala. Satu alat yang ditiup oleh Israfil atas perintah Allah, ya, untuk mematikan seluruh seluruh apa makhluk, bukan manusia je, makhluk semua, ya, dan ditiup sekali lagi untuk menghidupkan mereka supaya mereka boleh berkumpul ke mahsyar. Ya, itu kita dah tahu dah. Wa nahsyuru al mujrimin, dan setelah, ya, mereka dibangkitkan untuk kali kedua, kali pertama mati, kali kedua ditiup, nahsyuru, kami kumpulkan al mujrimin, orang-orang yang buat dosa. Al-Mujrimin. Yauma izin, pada hari itu zurqa. Jadi orang yang berkumpul pada hari itu, ya, orang-orang yang berdosa, muka mereka zurqa. Muka mereka dengan warna biru. Ya, apa makna muka warna biru? Kita tengok. Ya, muka warna biru makna muka yang muram, sedih. Ya, sebab mereka banyak dosa. Memanglah sedihlah tuan-tuan. Ya, ha, macam kita kan. Tak payah dosa lah kita. Kalau orang banyak hutang contoh, hidup dia pun tak seronok tuan-tuan. Ya, ha. Jadi bila orang bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia pun kelang kabut, diam diam, senyap, jangan 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 bercakap, diam, ya, sebab dia anggap orang tu orang nak minta hutang, sedangkan orang yang datang tu bukan nak minta hutang, ya, tapi maknanya hidup dia tu, ya, kita kata kelang kabut dia bila jumpa orang yang dia hutang tu, dia lagi-lagi, ya, macam majlis kahwin ke apa, dia datang tengok, ish, ini orang ni pula datang, ya, dia kata tak, macam mana dia boleh datang ni, dia nak minta hutang ke apa, dia pun lari pergi tempat lain. Ya, kalau bertembung aja dia pun lari pergi tempat lain. Sedangkan orang tu tak minta pun, ya. Sebab apa? Sebab dia pun dah banyak hutang, dah banyak kali tanya, orang tu buat tak tahu, dia pun malas nak tanya dah, tuan-tuan. Ya. Jadi dia tahu, orang tu tahu bahawasanya dia berhutang, sudahlah. Ya, kalau jumpa pun dia tak sebut, kadang kita pula jadi segan, tuan-tuan, ya. Dia berhutang dengan kita, tapi kita pula segan dengan orang tu. Dia buat tak tahu je, tuan-tuan. Ya, muka seposin je kita kata, ya. Ha. Jadi apa ni, apa kita panggil ni, ya, dia punya perasaan tu, dia punya guilty conscious tu tak ada, tuan-tuan. Oh, tu susahlah. Ya, kalau guilty consciousness tu tak ada, ya, dia rasa dia tak salah pun. Ah, dia kata bukan banyak sangat pun, ya, RM2000 je aku hutang. Ya, macamlah 200,000, 2000 je. 2000 pun nak tuntut ke? Ah, tapi kalau orang hutang dengan dia, dia tuntutnya. Ya, bila dia hutang dengan orang, dia buat tak peduli. 2000 je pun bukan banyak sangat, dia kata. Nanti ada duit aku bagilah. Dia memang ada duit. Ya, masalahnya tuan-tuan, besok di akhirat dibayar dengan pahala. Ha, kita bagi tahu pada orang yang berhutang tu, tak kira lah siapa-siapa pun, ya. Tuan-tuan di dunia baik tuan-tuan bayar. Kalau di akhirat besok tuan-tuan, tuan-tuan bayar bukan dengan ringgit Malaysia dah. Bukan dengan dolar, tuan-tuan bayar dengan pahala tuan-tuan. Kita pahala dah lah tak banyak tuan-tuan. Kena bayar pula dalam bentuk pahala. Kalau kita ada pahala cukup, kalau kita tak ada pahala cukup, kita bayar dengan apa tuan-tuan? Macam mana cara kita bayar? Tuan-tuan, ya, kalau kita tak ada pahala, kita tak boleh bayar dengan pahala, kita bayar dengan apa? Tuan-tuan, ya. Kita bayar dengan apa? Ambil dosa. Ha, kita ambil dosa Tambah orang, dosa. Tuan-tuan. Ambil dosa orang. Ya, sebab kita tak ada pahala nak bayar. Ya, sebab currency di akhirat besok is dosa pahala. That is the only currency yang kita buat transaction tu, tuan-tuan. Semua transaction dekat akhirat besok semua dengan dosa pahala. Ya. Kalau kita ada pahala, kita boleh bayar dengan pahala. Kalau kita ada pahala, ya. Kalau kita tak ada pahala, macam mana, ya? Kita ambil pahala orang, kita ambil pahala orang, kita ambil dosa orang. Jadi susah tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita ada hutang kecil-kecil pun tak kira lah, walaupun 100 200 ringgit, 1000 1000 2000 ringgit, kita bayarlah, clear kan tuan-tuan. Ya. Kadang-kadang mungkin benda tu dah lama, tak ada apa kita, sebab kita cakap mulut kadang-kadang. Kita tak ada tulis mana-mana pun. Itu yang masalah tuan-tuan, sebab kita main percaya. Ya, takkanlah ustaz tak percaya dengan saya, ya. Saya bukan orang lain ustaz. Ustaz dah kenal saya lama dah. Kita kata okey, okey boleh, tak ada masalah. Bila dah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia pun masa bila saya pun, ustaz ada bukti tak? Ustaz ada dokumen tak tuan-tuan? Ya. Ada dokumen. Ustaz tak ada dokumen. So macam mana? Ustaz claim tapi ustaz tak ada. Ha, tu susahlah tuan-tuan. Dulu kita cakap mulut je. Kita tak ada surat menyurat, ya, tak ada resit, tak ada apa kita pun, tak ada invoice. Ha, tu memang tentulah tuan-tuan, ya. Ha, tapi kita nak bagi tahu dia, tak apalah, ya. Ha. Kalau orang tu halalkan, alah dia kata ustaz halalkan saja, bukan banyak pun, 2000 je halalkan. Kalau orang tu duit banyak, tak apa tuan-tuan, ya. Ha, tapi kalau orang tu berkira,
Jadi akhirat besok memang dituntut kita ni bayar pahala kita tuan-tuan, ya, untuk orang tu. Itu yang susah tu tuan-tuan. Sebab tu di dunia ni tuan-tuan, mana-mana yang kita boleh settle, kita settle kan. Ya, settle kat dunia ni lebih bagus tuan-tuan. Ya, macam dalam mahkamah lah. Mana-mana yang kita boleh settle luar mahkamah, kita settlekan di luar mahkamah. Ya, sebab kalau masuk mahkamah, dia dah jadi isu lain tuan-tuan. Dah jadi berat. Ya, kita kena bayar apa kita panggil, ya, kena bayar belanja mahkamah, kena kos apa semua sebagai kos guaman, kan susah tu. Kalau kita settle luar mahkamah kan senang. Ya, ha, sama tuan-tuan. Mahkamah Allah di akhirat. Kita settlekan dunia dulu. The best that we can do tuan-tuan. Ya, bayar ataupun kita ganti rugi dan sebagainya kan lagi bagus. Ya, itu kalau ustaz boleh detailkan. Jadi pada hari manusia, ya, kata Allah, nahsyuru wa nahsyuru, kami kumpulkan mujrimin. Al-mujrimin merujuk kepada orang yang buat dosa. Ya, ataupun dipanggil penjenayah. Ya, penjenayah sebab dia buat dosa. Dia tinggalkan solat, ya, tak bertaubat. Ya, kemudian dia, memanglah, ya, kalau kalau dia masih ada iman dalam hatinya, memang, ya, finally dia akan masuk syurga juga. Ya, at last dia masuk syurga. Tetapi berapa lama dia duduk dalam neraka, ha, kita tak nak, tuan-tuan. Sebab ya, dia punya kiraan dia satu hari di akhirat sama dengan 1,000 tahun di syurga, di dunia 1,000 tahun, ya. Kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun, dalam ayat kelima surah Sajdah, ya. Ha, jadi surah Sajdah tu ada cerita, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun, ya, alf sana, 1,000 tahun. Ya, berdasarkan apa yang kamu kira. Maknanya kalau kita kira di dunia ni 1,000 tahun sama dengan yaumun wahidun, satu hari di akhirat. Tak naklah tuan-tuan. Kalau kita kena 2 hari pun dah 2,000 tahun. Kita hidup di dunia pun 100 tahun pun belum tahu umur kita. Cuba tuan-tuan bayang, ya. Jadi jangan tuan-tuan, ya. Clearkan apa-apa yang boleh kita clearkan, clearkan. Ya. Ha, kalau 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 kita pun kita boleh bagi nasihat daripada orang tu, bagilah nasihat tuan-tuan. Walaupun dia kata Allah, ya, 100-200 pun nak nak sibuk dia kata, ya. Ha, jadi kita bukan masalah sibuk tak sibuk, masalahnya kita 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 sayang dengan dia, kita tak nak dia susah besok di akhirat. Ya, tapi kadang-kadang orang ni dia, dia tak faham tuan-tuan, ya. Dia kata kita menyibuk pula. Ha, tak apalah, ya. Kita dah bagi nasihat sudah cukup, ya. Dah sampai maklumat pada dia, okey. Ya, itu terserah pada dia lah, ya. Sebab kita sayang nak bayar hutang kita masa di dunia, menyebabkan kita menyesal besok di akhirat tuan-tuan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Ya, itu pepatah Melayu. Okey, ya. Selesai cerita orang yang berdosa pada hari kiamat besok, ya, muka mereka digambarkan sebagai berwarna biru, ya, sebagai satu bentuk bentuk gambaran orang yang sedih, orang yang bermuram, bermuram durja. Ya, kerana dia tak settlekan hal di dunia dulu. Dia tak taubat, dia tak minta ampun dengan Allah, dia tak istighfar, dia tak qada, ya. Dia dah tahu dah tapi tak qada. Memang tuan-tuan, ya, benda-benda yang melibatkan duit terutamanya memang memang payah, tapi baik kita settle di dunia sebab di akhirat besok-besok payah. Pasal kita nak kena bayar dengan pahala tu, ya, tu yang susah tu. Okey, ya, itu ayat yang ke 102. Ada apa-apa nak tanya silakan. Ada apa-apa tuan-tuan? Ayat 102. Tak ada apa, ya. Okey, clear. 103, ya takhafatun, ya. Ha, jadi mereka berbisik sesama mereka, ya, berbisik, ya, bainahum sesama mereka, in labistum illa ashra, tidaklah, ya, kamu duduk di dunia, kamu tinggal di dunia melainkan 10 hari saja. Sedangkan kita hidup dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ya. Ha, tapi kita rasa macam kita hanya hidup 10 hari saja. 10 hari tuan-tuan. Sedangkan tak sampai 10 hari. Ya, sebab 1,000 tahun, ya, di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Jadi cuba tuan-tuan bayang, kita umur kita masa meninggal mungkin 80 tahun, 90 tahun sebagai contoh. Tak sampai 100 tahun, ya. Kalau 1000 tahun macam sehari. Kalau 100 tahun, ya, maknanya 1/10 daripada 1 hari tu. Maknanya berapa jam sangat tuan-tuan, ya. Ha, jadi tak sampai 10 hari. Sebab itu, ya, jawapan apa ni, nahnu a'lamu bima yaqulun, kami maha tahu. Ya, ha, jadi kami maha tahu. Kami lebih mengetahui atau maha tahu apa yang akan mereka katakan. Memanglah Allah maha tahu lah. Sebab Allah tahu dulu, kini dan selamanya. Idh yaqulu amsaluhum. Ketika mana, ya, yang paling baik, yang paling bagus di kalangan mereka. Ya, ha, tariqatan. Dari segi jalan kehidupan dia. Ya, ha, yang lebih baik jalan kehidupan maknanya yang paling beragama lah. Ya, orang yang paling banyak amal dia. Orang yang paling patuh pada perintah Allah.
orang yang tidak berpaling daripada kebenaran. Ya, jadi bila orang yang paling bagus, paling baik, ya, paling paling apa kita panggil, paling banyak amal ibadah dia, paling banyak pahalanya, dia pun berkata, ya, in labistum illa yauman. Sebenarnya tidaklah kamu tinggal di dunia melainkan satu hari saja. Tak sampai satu hari, tuan-tuan. Makna ada orang hidup 1,000 tahun, ya. Yang hidup 1,000 tahun ni Nabi Rasul, Nabi Nuh sebagai contoh, ya. Hidup sampai 1,780 tahun. Itu manusia paling lama lah hidup di dunia, tuan-tuan. Ya. Kalau tengok Ibnu Kasir, Ibnu Kasir kata, antara Nabi Rasul yang paling panjang usia adalah Nabi, Nabi siapa? Nabi Nuh AS. 1,780 tahun. Nabi Adam tak sampai 100 tahun, tuan-tuan. Ya, tak, sorry, tak sampai 1,000 tahun Nabi Adam panjang, tapi tak sampai 1,000. Tapi Nabi Nuh paling panjang, ya, Rasul yang ketiga lah selepas Nabi Adam, Idris, Nuh. Ya, nabi-nabi lain macam tadi kita sebut, ya, tentang Nabi Musa. Nabi Musa lebih kurang 100 tahun ya, tuan-tuan. Memanglah ada pendapat, ya, yang kata 1,26 tahun, tapi kalau kita tengok dari segi perkiraan nampak lebih kurang 100 tahun. Ya, maknanya dilantik menjadi Rasul umur 40. Bila dia balik daripada Mesir, daripada Madian kan, daripada kampung Nabi Syuaib, dia balik bersama isteri dia nak balik ke Mesir untuk dakwah kepada Firaun. Masa dia dilantik menjadi Rasul umur 40. Bila dia balik, bapa angkat dia yang ni Ramses the Second masih hidup. Dia dakwah kepada bapa angkat dia 10 tahun. Ya, 40 tahun dapat wahyu, 10 tahun dakwah, dah 50 umur dia, umur Nabi Musa. Mati pula merempetah. Mati pula Ramses the Second. Ya, naik pula merempetah. Ya, bila merempetah naik, ya, maka maka dia dakwah 10 tahun lagi, ya. Jadi kalau umur dia 40 dapat wahyu, dakwah 10 tahun untuk Ramses 2, dakwah pula 10 tahun lagi untuk merempetah, dah umur 60. Ya, umur 60 ni tak tua sangatlah, tuan-tuan, ya. Kita kata zaman dulu lagilah, sebab orang dulu panjang-panjang umur dia. Jadi umur 60 tahun baru dia keluar daripada Mesir dan melalui, ya, crossing the Great Bitter Lakes. Ya, di tengah-tengah Mesir tu, ya. Sekarang duduk di Terusan Suez lah. Jadi dia pun selamat. Merempetah mati bersama bala tenteranya. Duduklah di Semenanjung Sinai. Di Semenanjung Sinai tu banyaklah cabarannya sebab orang situ sembah berhala. Jadi mereka pun, ya, ketika Nabi Musa pergi untuk bermunajat selama 40 malam, 40 hari 40 malam, ya, datang seorang, kita dah baca dulu, ya, beliau manufacturing engineer yang kita panggil sebagai Samiri, ya. Dia buat anak lembu, orang sembah, ya. Jadi mereka pun, ya, akhirnya kena bertaubat. Taubat cara dulu bunuh diri, tuan-tuan. Sama ada bunuh diri ataupun dia bunuh sesama dia. Itu kaedah dia dulu. Zaman sekarang tak perlu. Kita tak perlu bunuh diri. Kita taubat saja, ya. Jadi sesat. Allah sesatkan selama 40 tahun. Jadi kalau 60 tahun datang kat situ, 40 tahun lagi sesat, 60 campur 40 kan 100. Ya, adalah pendapat-pendapat lain, tuan-tuan. Ya, tapi itu antara yang kita kata hampir apa ni, logik lah pada pengiraan matematik, nampaknya logik. Paling kurang pun 100 tahun. Jadi lebih, lebih tua lah daripada umur Rasulullah 63. Ya, tapi kalau nak banding dengan umur Nabi Nabi Daud, eh, Nabi Nabi Nuh, tu tak boleh lawan lah. Lagi panjang. Jadi kalau 1,000 tahun, ya, 1,700 tahun tu, maknanya tak sampai 2,000 tahun. Nabi apa? Nabi Nabi Nuh. Itu pun, ya, lebih kurang 2 hari je, tuan-tuan. Ini kan pula kita duduk 80 tahun, 90 tahun di dunia. Ya. Dan orang yang terbaik di kalangan mereka, ya, iz yaqulu amsal, ya, amsaluhum, yang terbaik di kalangan mereka, yang paling baik, ya, yang paling benar, dia punya tariqah, dia punya kaedah hidup dia, jalan hidup dia, ya, kita pilih jalan kebenaran, dia panggil tariqah, ya, in labistum, sebenarnya tidaklah kamu tinggal di dunia illa yauman, melainkan sehari saja, ya. Jadi mereka pun tahu, ya, bahawasanya hidup di dunia itu sekejap sangat. Tapi kita rasa lama lah. Memanglah, tuan-tuan. Kita ikut kiraan dunia memang rasa lama. Tapi ikut apa ni, ukuran akhirat, sekejap sangat. Okey, ya. Ayat 100, ya, 102, 104 selesai. Ada apa-apa soalan sebelum kita masuk bab lain pula, tuan-tuan? Ya. Ini 2, 4, 5 ayat ni. 2, 4, 6. 6 ayat ni. Ayat 99 sampai 104. Ya, diduduk bawah tajuk kisah umat yang terdahulu, ya, yang merupakan peringatan bagi manusia. Jadi Allah masukkan cerita ni kepada Nabi Muhammad dan umat dia supaya kita boleh belajar dan tidak mengulangi kesalahan orang terdahulu. Ya, learning from mistake. Ya, mistake orang terdahulu kita belajar supaya kita tidak mengulangi benda yang sama. Kita tidak disengat, ya, oleh apa ni, ular ataupun kala jengking, ya, daripada lubang yang sama. Ya. Pisang tak berbuah dua kali, ya. Kita tak disengat. Orang mukmin
ya, apa ni, la yuldarul mukmin, tidak disengat seorang mukmin itu min juhrin, daripada lubang yang sama marrataini, dua kali dalam hadis sebut, ya. Tidak disengat seseorang mukmin, mukmin tuan-tuan, bukan muslim, mukmin, ya, daripada lubang yang sama min juhrin, yakni juhrin wahidin, marrataini, dua kali. Ya, marratan sekali, marrataini, dua kali. Kerana kita belajar daripada kesilapan. Ya, kita dah tahu dah, ya, apa yang kita buat silap. Kalau dulu masa masa apa, masa SRP lah contoh, ya, ataupun tuan-tuan yang ambil LCE kan. Masa ambil LCE tu dah buat silap dah. Kita belajar last minute, kita tahu dah. Masa kita ambil MCE ataupun SPM, kita ubahlah. Takkan kita nak buat kesalahan yang sama masa kita LCE dulu. Rugilah tuan-tuan. Dengan sebab LCE kita tak bagus, kita tak boleh masuk boarding school sebagai contoh, ya. Ha, tak apalah, ya, kita dah mengubah diri kita. Kita belajar, kita committed pada ilmu. By the time kita ambil MCE ataupun SPM, result kita jauh lebih baik, ya. Ha, kerana kita telah mengubah. Kita belajar daripada kesilapan. Itulah manusia, tuan-tuan. Kita belajar daripada kesilapan yang telah lalu, sama ada kesilapan tu kita buat ataupun kita belajar pada orang lain. Ya, ha, kita dah buat kesilapan. Ya, sebab kita rasa kita, tapi kalau kita rasa kita sentiasa betul, rugilah dalam hidup. Ya, kita kena minta orang bagi nasihat, kita kena minta orang bagi pandangan. Ya, sebab two heads are better than one, pasti tuan-tuan. Ya, two heads are better than one, ya. Ha, sebab tu bila kita ada masalah, kita bincang dengan orang. Kita bagi tahu mak ayah kita contoh kan, ataupun kawan baik kita, ya, minta dia bagi nasihat. Ya, aku ni macam ni keadaannya, macam mana? Kau punya pandangan macam mana? Kau boleh tak bagi nasihat pada aku? Ya. Sebab kadang walaupun orang tu orang biasa-biasa, tapi kadang nasihat dia betul, tuan-tuan. Ya, kita tak mesti jumpa konsultan, tak mesti jumpa Tok Imam, Tok Bilal, kan? Ha, kita kadang-kadang dengan kawan-kawan saja. Ha, tapi macam tadilah, kita kena duduk dalam circle yang bagus lah. Ya? Ha, kalau kita duduk dalam circle yang bagus, untunglah kita. Kalau tak, rugilah. Okey, ya? Itu cerita, ya, 6 ayat pertama. Ada apa-apa, tuan-tuan, sebelum kita masuk sikit pada apa, pada keadaan pada hari kiamat nanti, insyaAllah. Ya, ada apa? Ada apa-apa? Ustaz, Silakan. Ya. Ustaz. Teruskan. Eh, Kak Rahman. Ustaz, minta maaf Ustaz. Ustaz, boleh Ustaz terangkan balik macam mana satu tu kata tidak lebih dari 10 hari dan lagi satu tu tidak lebih dari sehari. Maksudnya adakah Ya. Ya. Allah tu lebih mengetahui yang tu lebih, kurang dari 1 hari Ustaz? Yalah, sebab Yang kalau 10 kita hari kata tu 10 hari tu, yalah sebab 1,000 hari di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Ya, sebab itu bila orang, bila kita ni duduk di akhirat besok, kita baru tahu bahawasanya apa yang kita duduk kat dunia tu sebenarnya tak sampai sehari pun. Pasal umur kita kan, contoh kan, kalau kita meninggal umur 100 tahun, 1,000 tahun macam 1,000 tahun tu baru 1 hari. Kalau kalau 100 tahun, 1 per 10 daripada 1 hari. Ya, maknanya tak sampai, tak sampai berapa jam kita, 1 per 10 berapa tuan-tuan? Ya, mana tak sampai, tak sampai berapa jam. Ya, mungkin tak sampai 3 jam pun hidup kita di dunia. Ya, sini tak sebut jam lah, disebut hari. Jadi yang lebih tepat bukan 10 hari lah. Ya, yang lebih tepat adalah sehari. Ambil pada kaedah 1,000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Jadi yang lebih tepat kita kata bukanlah 10. Jadi bila orang sebut 10 tu salah lah. Ya, yang lebih tepat adalah 1 hari. Ya, kerana apa? Kerana yang bercakap ni kata Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Paling baik, ya, dia punya jalan kehidupan dia. Amsaluhum tariqatan. Ya, jadi dialah yang lebih tepat. Sebab dia kata, kita tinggal, kamu tinggal di dunia sebenarnya tidak lebih daripada sehari. Tidak lebih daripada sehari. Sebab memang, sebab kalau kita kira hari, tuan-tuan, ya, apa lagi yang kurang daripada 1 hari? Memang tak ada, 1 hari itulah yang minimum sekali. Sedangkan 1 hari pun, ya, tak lebih daripada itu. Ya, sebab tu disebut kan, kamu tinggal di dunia tidak lebih daripada 1 hari. Memang tak sampai pun, ya. Kita mungkin 1 per 10 daripada 1 hari itu. Kita punya rasa setelah kita duduk di akhirat. Di dunia memang kita tak rasa, tuan-tuan. Sebab di dunia kita rasa, alah saya ni, ya, lama sangat hidup dah rasanya. Ya, dah panjang umur sangat dah, ya. Rasa macam dah bosan dah hidup di dunia ni, ya. Sebab kita duduk di dunia kita tak terasa. Tapi bila kita pergi akhirat besok, ha, baru menyesal, kita kata Allahu akbar. Sebenarnya yang kita cari-cari kejar-kejar di dunia ni sebenarnya tak ada apa pun. Ya, kehidupan akhirat tu lagi lagi panjang, ya. Sebab 1,000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Jadi kita bandingkan. Macam itulah tuan-tuan, dia perbandingan.
Kerana tidak ada lagi kuantiti yang lebih 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 kurang daripada itu. Sebab kita guna measurement tu tuan-tuan dalam bentuk hari. Orang kafir kata 10 hari. Tapi orang beriman kata mana 10 hari, sehari pun tak sampai. Boleh ke Kak Norma? Faham Ustaz, maksudnya Ya. salah lah pandangan yang pertama tu kan, 10 hari Ah, tu. betul. Itu pandangan orang kafir. Ustaz, okey, baru faham Ustaz. Terima Okey. kasih Ustaz. Ya, sama. Jadi apa ni, apa kita panggil ya? Yang yatakhafatun tadi, yatakhafatun ya, siapa yang berbisik-bisik tadi sesama mereka? Ya, al-mujrimin itulah orang berdosa tadi lah. Ya, orang berdosa tu yang rasa 10 hari. Tetapi Allah kata, kami tahu ya apa yang mereka cakap. Ketika mana ya ada seorang yang yang paling baik jalan hidup dia, mana orang yang paling beriman, dia yang kata sehari itu ya. Sebenarnya bukan sehari pun, tak sampai sehari, itu yang lebih tepatlah. Sebab kalau kita dari kita kita kira dalam bentuk hari, kalau kita kira dalam bentuk jam ataupun saat, mungkin lainlah perbezaan dia tuan-tuan ya. Ha, tapi macam tadilah ya, lebih kurang kita kata ya, ha, tak lebih daripada satu hari, betul lah tu. Okey ya, sikit lagi. Wayas'alunaka 'anil jibal, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang jibal. Jibal tu juga plural. Kalau singular jabal, kalau jamak jibal. Faqul ya, apa? Yansifuha rabbi nasfan ya. Ha, sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu Wa Taala ya telah yansifu ya, nasafa yansifu, telah menghancurkan pada hari kiamat ya nasfan, sehancur-hancurnya. Jadi kalau yang belajar Quran Arabik, ini dalam bentuk maf'ul mutlak dipanggil. Ya, yansifuha rabbi nasfan. Ya, mana kalau Allah musnahkan, Allah musnahkan semusnah-musnahnya. Kalau Allah bagi kejayaan, kejayaan yang gemilang kita kata, ya. Ha. Maknanya ini dalam bentuk hyperbol tuan-tuan, ya. Maknanya dalam bentuk berganda-ganda. Ya, kalau Allah berikan kemenangan, kemenangan yang yang gemilang. Kalau Allah beri kehancuran, kehancuran yang ya sehancur-hancurnya, semusnah-musnahnya, ya. Kalau di sini maknanya sehancur-hancurnya. Disebut dalam bentuk nasfan, tuan-tuan, ya. Ini cara dalam bahasa Arablah ya untuk menunjukkan kepada makna bersangatan. Ya, kehancuran tu makna kehancuran yang paling paling teruk sekali, paling hebat. Kejayaan tu yang paling gemilang sekali, ya. Ha. Kalau apa kita panggil ya, kalau kematian, kematian yang paling buruk ya, di apa kita panggil, didatangkan azab Allah Subhanahu Wa Taala, terbalikkan dunia ni ya, ditenggelamkan, diitukan di sebagainya, itu dalam keadaan yang paling buruk. Kemudian apa lagi ya, fayazaruha, fayazaruha qa'an saf safa ya, ayat yang ke-106. Kemudian dia yakni Allah akan menjadikan ya kawasan yang dulu gunung tu sama rata ya. Jadi tak ada lagi, sebab bila kiamat berlaku ya, maka gunung ganang ni hancur. Ya, lautan gunung ganang hancur. Jadi Allah buat satu flat. Ya, flat land, ya satu bentuk ya yang flat. Flat tu maknanya untuk manusia berkumpul lah pada hari kiamat nanti, mahsyar nama dia. Ya, itu dikumpulkan manusia tu, ya. Satu lagi ayat tuan-tuan, ayat 100 apa ni? Dan 6 sudah, 107. La taru fiha iwaja. Ya, kamu tidak akan dapat melihat lagi ada tempat yang iwaja ni, mana bengkang-bengkok ya, kalau kita baca dalam surah Kahfi tu kan ya, apa ni, alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Kamu tidak akan dapati dalam Quran itu ada bengkang-bengkok, maknanya ada contradiction ya. Bila kita sebut bengkang-bengkok macam jalan raya kan, bengkang-bengkok kita kata ya, tapi kalau Quran bengkang-bengkok maknanya contradiction. Ya, Allah sebut satu benda, tiba-tiba dalam ayat lain Allah sebut benda yang lain yang contradictory. Ya tak, ya. Kalau kita kata dalam apa, dalam surah Toha, Allah cerita Nabi Musa berlawan dengan Ramses yang kedua, Firaun, ya, dalam surah lain pun tak ada akan cerita Nabi Musa berlawan dengan Namrud pula, tak pernah ada, tuan-tuan. Jadi dia akan jadi contradictory lah, ya. Nah, sedangkan Quran ni dia dia tidak ada contradiction antara satu ayat dengan satu ayat lain. Dia complement each other. Dia complementary. Dia tidak contradictory, tak tuan-tuan. Ya? Itu kaedah Quran. Ya? Ha. Jadi, oleh kerana itu, di sini perkataan iwaja, bengkang-bengkok, apa makna dia? Adakah makna contradiction? Tak. Ya? Maknanya, wala amta. Ya? Jadi, bila gunung ganang dihancurkan, maka apa yang berlaku? Yang berlaku ialah sama rata.
Tak ada yang tinggi, tak ada yang rendah. Sama rata. Sama rata tu yang disebut sebagai apa tuan-tuan? Ya, la tara fiha iwajan wala amta. Tak ada yang tinggi, tak ada rendah. Tak ada busut, tak ada gunung, tak ada anak bukit, tak ada semua tuan-tuan. Ya, semua rata, flat land. Ya, itu dia punya ceritanya. Kalau kita baca dalam asbab nuzul ayat ni, ya, Ibnu Juraish. Ya, Ibnu Juraish, ya. Apa ni, salah seorang daripada ulama hadis yang hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah, Ibnu Juraish. Ya, dia lahir tahun 80 Hijrah, meninggal 150. Dia meninggal tahun di mana Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i tak pernah jumpa dia. Jadi dia kata, ya, ketiga-tiga ayat ni, 105, 106, 107, Allah turunkan berkenaan dengan orang Quraisy kafir yang suatu hari mereka datang bertanya kepada Nabi. Ha, mereka datang jumpa Nabi, mereka tanya, Muhammad, apakah yang akan dilakukan oleh Tuhanmu, dia kata, ya, terhadap gunung-gunung pada hari kiamat. Ya, ha, ini disebut oleh Ibnu Munzir. Ya, maka Nabi pun jawab seperti mana yang Quran sebut. Ya, jadi wayas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, siapa yang bertanya itu orang Quraisy. Ya, ayat yang ke 105 tadi. Jadi mereka datang jumpa Nabi tanya, Muhammad, ya, kalau engkau pandai sangat, kalau engkau tahu benda-benda yang bersifat langit, ya, ha, ada wahyu, cuba ceritakan. Tuhan kau cakap apa pasal pasal gunung ganang pada hari kiamat? Mereka nak tanya, ya. Mereka nak tanya ni bukan tuan-tuan nak dapat jawapan dan mereka beriman, bukan. Ya, saja nak tanya tengok Nabi Muhammad boleh jawab ke tak. Jadi maka fakul, ya, maka katakanlah wahai Muhammad, ya, Allah bagi tahu Nabi, ya, nescaya apa? Tuhan kamu nanti ketika hari kiamat berlaku, Allah akan hancurkan semua gunung-gunung ni sehancur-hancurnya. Ya, ayat 106, ya, maka Allah akan biarkan, ya, ayat 102 kita tinggal tadi. Ya, Allah jadikan bekas gunung ganang tu, ya. Qa'an, Qa'an tu makna licin. Ya, Qa'an licin dan sof-sofa sama rata. Licin tu makna tak ada tumbuh-tumbuhan, tuan-tuan. Secara umumnya Qa'an tu. Ya, seperti mana dalam apa kita panggil peristiwa Mi'raj ketika Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bagi tahu, ya, lantai syurga tu Qa'an. Maknanya licin, ya. Nak menumbuhkan dia, nak bagi rumput rampai sebagainya tumbuh, ya, maka bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tu antaranya. Ya, kalau sabit hadis tu maknanya apa ni, nasihat daripada Nabi Ibrahim kepada umat manusia, banyakkan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu dalam hidup ni tuan-tuan, ya, memang Allah jadikan macam tu. Dia syurga pun dia bergantung pada amalan kita. Lagi banyak amalan kita, lagi banyaklah tumbuh-tumbuhan yang yang apa yang terdapat dalam syurga ataupun taman kita besok di akhirat. Syurga masuk dah, ya, tapi tumbuh-tumbuhan tu, ya, dia berasal kepada amal baik kita masa di dunia. Tetapi kalau akhirat, ya, disebut sebagai mahsyar, memang tak ada apalah, gunung tak ada, apa tak ada, ya, supaya manusia semua boleh duduk di satu tempat ketika Allah pamerkan, ya, video dia besok, ya, semua manusia daripada zaman Tok Adam sampailah akhir hari akhirat boleh melihat apa yang berlaku, tuan-tuan. Itulah, ya, yang boleh kita sampaikan pada malam ni. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, sampai ayat yang ke-107. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Tuan-tuan ada apa? Kak Mai ada apa, Kak Mai? Ya. Syarin ada apa? Dato' apa, Osman? Ya. Haji Fuad ada apa? Nak Silakan. tanya soalan. Kalau Ustaz boleh jawab malam ni, bolehlah. Kata tadi tak apa. Tadi Ustaz ada baca yang ayat sajadah tu satu hari sama dengan 1,000 tahun kan Ustaz kan? Ya. Yeah. Tapi dalam surah Al-Ma'arij tu Ada perbezaan 500 kan? 50 ribu turun naik turun naik Jibril tu kan? Saya tak faham. 50 ribu ke 500? 500 tahun? Tak ingat lah Ustaz. Tapi dalam surah Al-Ma'arij tu tapi kiraannya lain. So maksudnya yeah, separuh, separuh, separuh daripada tu rasanya. Sebab dia ada bawa maksud lain tu. Ada cerita benda lain. Ya, yeah? Sebab apa ni, malaikat tu dia turun daripada langit, turun tu separuh, turun tu 500 tahun, naik balik jadi 1000. Turun tu daripada langit, turun bawah 500 tahun, naik tu 1000. Itu pengiraan kita. Tapi Allah buat cepatlah, turun malaikat tu cepat. Kerana Allah yang buat. Macam Nabi naik, Nabi Mi'raj sebagai contoh, Nabi naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sebenarnya perjalanan Nabi tu 500 tahun tu. Ya. Yeah? 50,000 Ustaz dia kata 50,000 ya. Khamsina alfa. Macam mana? Khamsina alfa. 50,000 tahun kan? 50. Khamsin 50. Ah.
50,000. Ah, Ya. jadi maksudnya tak faham Ustaz. Kiraan Nantilah tu. kita Tak peluang apalah, kita tak bertemu. apalah. Kalau Ustaz tak boleh malam ni, tak apalah. Nanti ada masa kita ni. Tapi ingatkan baliklah. Ya. Nanti ingatkan balik. Pasal ada pengiraan juga. Ya, terima kasih. Lain ada apa? Silakan. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada apa tuan-tuan? Silakan. Haji Hassan, ada apa? Kak Noraini. Ada tak ada? Tak ada ya. Ya. Okey, ya. Kalau tak ada Haji Maksyah, kalau ada apa-apa ucapan sebelum kita tamat, silakan. Tak ada apa-apa Ustaz. Hanya nak ucap terima kasih kepada Ustaz. Sama-sama Haji, ya. Pada semua, insya-Allah kita jumpa pada minggu depan lah. Minggu depan bulan Maram insya-Allah ya. 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 Okey, mudah-mudahan ada manfaat. Ulang kaji balik, dengar balik video rakaman, ya. Kalau tak faham, kita boleh tanya-tanya soalan baliklah pada minggu-minggu akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Nazri. Terima kasih semua. Terima kasih Masya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.